Scene diawali dengan memperlihatkan semua anggota Shadow Garden yang sedang memberikan laporan pada tuan mereka. Yang mana sejak insiden festival busin sebelumnya, sekte Diablo Cabang Midgar belum menunjukkan pergerakan sama sekali. Gamma dan yang lainnya pun merasa semua hal itu telah berjalan sesuai dengan rencana tuan mereka. Namun ada satu hal yang masih membuat Zeta dan Eta penasaran, di mana ada kabar bahwa sejumlah dana yang cukup besar seringkali diterima oleh kota tanpa hukum, meski kota tanpa hukum itu bukanlah milik kekaisaran manapun. Karena kota itu hanyalah tempat di mana berkumpulnya kejahatan, keberuntungan, dan kekuatan dari penjuru dunia, di tengah beta dan gamma yang masih memberi laporan, mereka semua dapat dikejutkan oleh ucapan tuan mereka. Bulan yang tiba-tiba berubah jadi warna merah pun semakin memperkuat suasana di ruangan itu. Terkejutnya para shadow garden bukan tanpa alasan, di mana menurut catatan sejarah seribu tahun yang lalu telah terjadi tragedi yang berhubungan erat dengan kota tapa hukum. Dan hal itu akan berdampak ke semua negara terdekatnya. Di tengah Alfa yang hendak memberikan arahan, Sedo menghentikannya dan meminta mereka untuk menyerahkan masalah dana yang mengalir ke kota hukum itu padanya. Mendengar ucapan tuan mereka, jelas membuat mereka khawatir jika Sedo kenapa-napa. Mereka pun mengagumi betapa percaya dirinya tuan mereka, karena menganggap legenda bulan merah hanya sekedar perubahan warna baginya. Dan pada akhirnya, mereka menyerahkan misi pengelontoran dana ke kota tanpa hukum itu padanya. Adegan sok keren tadi bahkan membuat jiwa penulis beta aktif dan berakhir terus menulis tentang betapa hebatnya tuannya itu. Sin berpindah di kota tanpa hukum. nampaknya Goldo dan Quinton yang berniat menantang salah satu dari tiga penguasa di sana. Menantang sosok yang disebut sebagai sang ratu darah. Akan tetapi, mereka berdua dapat diadang oleh seorang pria yang tak akan membiarkan keduanya masuk ke gerbang itu. Karena yang bisa masukinya hanya para budak, tamu undangan, atau orang kuat. Merasa sebagai orang yang sangat kuat, Goldo dan Quinton pun tetap ngotot buat masuk. Namun hal itu malah membuat pria misterius itu tertawa karena mereka berdua yang jauh lebih bodoh darinya. Karena belum mengetahui perbedaannya, keduanya pun terlihat masih percaya diri dan mengatai si pria misterius yang dirasa terlalu lemah bagi mereka. Namun mereka berdua langsung dibuat terkejut usai mendengar nama julukan iblis putih yang dimiliki oleh pria itu. Hingga pada akhirnya... Singkat cerita, Nampaknya Sidu dan Claire saat ini sedang menyusuri kota tanpa hukum dengan niatan mau pergi ke asosiasi kesatria pedang sihir untuk rapat strategi. Di tengah bacotan sang kakak, Sido terlihat merekam alur cerita kehidupannya sendiri. Dimulai dari kemodaran di bumi dulu sampai dengan sesi prank ledakan di episode ke-20 lalu. Setelah season pertamanya dulu, kita akhirnya mengetahui bahwa Claire dinyatakan sebagai pemenang dari festival busin saat itu. Dan parahnya, di tengah perayaan Claire dan Sido, kakaknya itu malah mengajaknya buat ikut dengan ke kota tanpa hukum untuk membasmi sejumlah vampir. Setelah itu Claire pun memberitahukan alasan kenapa dirinya mengajak Sido, si bocah mageran. Yang mana ia berjanji akan masukkan Sido ke dalam korps kerajaan jika dia mau melakukan semua hal yang ia arahkan nantinya. Meski telah mendapatkan privilege kayak gitu, namun yang sisa belum berotak Sengku yang satu ini malah mengatakan beberapa hal yang dianggap sebagai pengalian isu oleh sang kakak. Yang mana ia menduga si adik hanya ingin menutupi kebodohannya yang jarang sekali mikir menggunakan otak Sengkunya. Tak lama kemudian mereka berdua nampak diada oleh salah satu pedagang budak di sana. Di mana ia menawarkan dua produk kelas atas yang baru aja ia dapatkan. Dan kalian tahu siapa kedua orang itu? Nih gue kasih tahu. Di tengah sesi tawar menawar Claire dan si pedagang, Sido merasa seperti pernah melihat kedua orang itu entah di mana. Claire pun menolak semua tawaran si pedagang karena saat ini dirinya telah memiliki peliharaan yang disebut adik olehnya. Sepergi mereka dari sana, Claire dan Sido nampak meributkan soal Claire yang terus menyeretnya seperti itu. Sido pun bawel karena pengen dilepaskan, sedangkan Claire menolaknya karena takut adiknya itu akan nyasar di sana hingga yang terjadi. Tak lama kemudian, Sido terlihat disenggol seorang pria yang diam-diam mencopet dirinya. Namun di sini gua malah kasihan sama pencopetnya karena telah salah milih target. Mencopet para pencopet pun terus dilakukan sampai ngebuat tangan Sido penuh akan dompet dalam waktu singkat. Yeah. Yeah. Di tengah si lagi farming, ia mendengar suara gaduh dari salah satu gang senggol di sana. Dan ternyata terdapat beberapa orang yang lagi melampiaskan emosi mereka pada seekor zombie. Namun tak lama setelahnya, bersama dengan bulan yang tiba-tiba berubah warna, zombie itu pun mendadak jadi beringas dalam seketika. Di tengah si masih menganalisa situasi yang ada, seorang gadis berambut merah yang kebetulan melintas di belakangnya pun langsung menyelamatkannya di saat melihat Sido yang dikira cuma diam tersenyum di sana. Setelah telah menolongnya, Sido pun langsung menanyakan identitas dari gadis itu. Gadis itu pun langsung mengenalkan diri sebagai pemburu vampir dan namanya ialah Mary. Entah apa yang lagi dipikirkan sama Sido, tapi yang jelas dia terus mengulangi kata-kata Mary, mulai dari vampir tertua, larilah jika gak pengen modiar, amukan akan segera dimulai bulannya merah, dan gak ada waktu lagi. Iya, ini... kurang lebih gue tahu apa yang lagi dipikirin sama Sido sih sebenarnya. Buat yang belum tahu, silahkan ikutin alurnya aja ya. Di saat yang bersamaan, Sido pasti akan mendapatkan masalah karena ternyata. Iya, ternyata nyasar Sido tadi bukan karena berpisah dengan kakaknya, Melainkan karena Sido sendiri yang ngacir dan mengisi rasa laparnya itu. Di tengah Claire emosi, secara tiba-tiba... <tik> <tik> Sin berpindah ke Hyoro dan Jaga yang saat ini kepengen melepaskan segel rudal mereka di tempat hiburan. Namun entah kenapa kayaknya autor anime ini gak pengen harapan keduanya jadi terkabulkan. Karena mereka berdua yang nampak diserang oleh segerombolan zombie di sektor hiburan di sana. Di dalam salah satu rumah hiburan di sana, terlihat ada salah satu player yang lagi beristirahat usai bermain sama kakek-kakek. Namun ia harus dibuat panik di saat ada seekor zombie yang datang dan nampak langsung menyerangnya. Kalian udah paham kan? Belum? Ya intinya, nih MC ngekopas apa yang diucapkan Mary padanya. Gua jamin di MC Koplak gak tahu maksudnya dan cuma ngikutin ucapan Mary karena nganggap style Mary tadi sangatlah keren baginya. Sebelum saya pergi dari sana, cewek player itu nampak menanyakan namanya. Shadow. Tak lama setelah pergi Shadow, rekan kerja cewek itu datang karena khawatir padanya. Rekan itu pun terkejut karena mendapati satu jasad zombie yang tergeletak di sana. Setelah diberitahu bahwa Shadow lah yang telah melakukannya, Sontak rekannya itu pun terkejut, karena Shadow dikenal sebagai sosok yang sangat beringas yang selalu bertindak seenaknya. Mendengar hal itu, si cewek pun merasa Shadow bukan orang jahat sama sekali. Karena telah muak dengan kota tanpa hukum itu, ditambah karena terinspirasi oleh betapa gagah dan baik hatinya Shadow, si cewek pun memutuskan untuk pergi dari kota itu. Di tengah betapa chaosnya kota itu, nampaklah seorang siluman rubah yang lagi bersantai di atas towernya sambil memandangi bulan merah yang menyinari kota yang sedang dilanda musibah. Masama, domo ga ni Sin berpindah di sebuah gang. Nah, apakah kleren sedang menangisi jasad yang dikira punya adiknya. Di saat kleren menyalahkan diri sendiri karena telah mengajak si Dock dalam bahaya seperti itu, Mary datang dan memberitahu itu bukan jasad adiknya. Ya, anta? Mary kemudian memberitahukan Oh iya tadi baru aja menyelamatkan dua anak cowok dengan rambut hitam. Akan tetapi karena yang pertama dirasa bukan adiknya, karena Claire merasa Sido tak mungkin tersenyum di hadapan zombie seperti itu, maka dari itu kemungkinan besar pria kedua lah yang dirasa mungkin pasti Sido Mary juga memberitahukan pria kedua yang sedang dibawa oleh bawahan ratu darah ke dalam tower merah. Yang mana dari penjelasannya para vampir telah menunggu momen bulan merah itu selama seribu tahun lamanya dan satu pria muda akan dijadikan persembahan untuk ngebangkitin sang ratu darah. Berhubung Mary juga ingin pergi ke Menara Merah, mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama. Di lain sisi, nampaknya Goldo dan Quinton yang sedang lari dari kejaran zombies kompleks Yoro dan Jaga pun memiliki nasib 11-12 dengan panutan mereka itu. Meski mengetahui Yoro telah terjatuh, namun si Jaga tetap lari dan berterima kasih atas jasanya barusan. Scene berpindah memperlihatkan seorang pria yang bernama Juggernaut yang sedang tertawa di atas tower miliknya. Dirinya nampak senang karena bisa mencium bau perang besar setelah sekian lamanya. Sedangkan di asosiasi kesatria pedang sihir, nampaklah beberapa personil yang kabur karena nggak kuat dengan tugas berat seperti itu. Si kapten kesatria yang punya rasa keadilan yang sangat tinggi tetap nekat menghadapi sekerumunan zombie yang baru aja menerobos masuk ke dalam sana. Namun sesaat kemudian Sin berpindah di suatu reruntuhan Nah satu Vampir bos yang dipanggil Crimson Serta satu anak buahnya Setelah si anak buah yang melaporkan adanya beberapa orang Yang menumpas para zombie mereka Crimson mengira yang menumpas hanyalah si penguasa menara putih Yoko Yukime Dan si penguasa menara hitam Juggernaut Akan tetapi anak buahnya itu memberitahukan Masih ada seorang lagi Di tengah Yuki dan Juggernaut lagi beradu mekanik sembari menumpas banyak zombie di sana. Akan tetapi, adu mekanik mereka berdua harus terganggu karena ada entitas goblok yang muncul dengan sangat epiknya. Sontak kedua pun terkejut dan langsung bisa mengenali sosok di hadapan mereka saat ini. Meskipun telah mengetahuinya, namun Shadow tetap mengenalkan dirinya dengan kata-kata yang biasa ia ucapkan sebelumnya. Sin berlanjut memperlihatkan masa-masa kejayaannya si NPC villain Albino yang kita lihat di episode sebelumnya. Saking pedenya sama kekuatan yang ia miliki, sang iblis putih sampai lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Meski telah kalah dari Crimson, Sang Iblis Putih tetap senang karena bisa menyaksikan penderitaan semua orang di kota tanpa hukum itu. Melihat seorang pria kakar yang menebas banyak sekali gol dengan pedang besarnya, Sang Iblis Putih pun langsung bisa mengenali sosok Juggernaut, si paling barbar itu. Dirinya makin dibuat sangat terkejut, di saat melihat adanya sosok yang digadang-gadang setara dengan Juggernaut, Sang Iblis Kyuubi penguasa Menara Putih, Yuki hime Di tengah sang iblis putih yang ketakutan melihat dua entitas yang jauh lebih kuat darinya, dirinya pun terdiam sejenak di saat melihat adanya entitas lain yang turun dengan saat epiknya. Wa shadow kage ni hisong, kage Setelah Shadow muncul, Jagernaut dan Yuki Hime menghentikan adu mekanik mereka dan lebih memilih masukin menara merah dengan tujuan menghabisi sang ratu darah. Bosong, mereka berdua rupanya sedikit mengetahui maksud dari ucapan Shadow barusan. Namun Jagernet merasa bodoh amat dan malah berniat menantang para vampir di tengah sinar bulan merah itu. Berbeda dengannya, Yukihime yang tahu kebaikan hati Shadow pun berniat untuk menjadi lebih akrab dengannya. Bersama dengan itu, si Iblis Putih nggak bisa berhenti terkejut karena baru aja melihat gerbang artifak menara merah yang mampu dihancurkan oleh Juggernaut. Merasa nggak mungkin bisa menang darinya ataupun Yukihime, si Iblis Putih malah memilih Shadow karena ia nggak merasakan kekuatan sama sekali darinya dan dengan sangat hebatnya ia menganggap Shadow lebih lemah darinya hingga yang terjadi <tuk> dengan, dengar... dengan begini gua Wibu semen dua mendapatkan sang iblis putih sebagai karakter paling bodoh melebihi Zenon di season 1 dulu di ujung hidupnya si iblis putih terlihat menanyakan siapakah Shadow sebenarnya namun Shadow hanya mengulangi kata-kata yang sama sembari melenggang pergi dari sana Sin ga mau ga berpindah memperlihatkan betanya sedang baca buku di suatu perpustakaan. Dirinya pun mempertanyakan dari manakah sekte dia bolos, menemukan pengetahuan untuk mendapatkan kekuatan dari para iblis. Namun, sesaat kemudian, saat Claire dan meriamnya dari mereka tidak hanya berdua di sana, beta terlihat sangat kebingungan. Karena seharusnya ia harus menyiapkan semua saksi mata yang melihatnya. Namun karena saksi matanya adalah Claire, dirinya jadi nggak bisa melakukan apapun padanya. Karena Beta nggak menunjukkan tanda-tanda permusuhan, Mary pun mengajak Claire untuk menghindari pertempuran yang nggak ada artinya sama sekali. Oh, rupanya Rosie Oriani juga ada di sana sebagai salah satu bawahannya Beta. Setelah itu, mau nggak mau Beta harus mengenalkan dirinya namun perkenalan itu malah ditanggapi dengan sangat buruk oleh Claire. Yang untungnya di sini, Peter sama sekali gak termakan provokasi darinya. Dirinya hanya menjelaskan, tujuan di menara itu hanya ingin meneliti tentang rasukan iblis dengan para vampir. Maka dari itu yang membutuhkan darah dari vampir tetua Mendengar hal itu, jelas Mary mempertanyakan apa hubungan dari kedua hal yang dirasa gak ada kaitannya sama sekali. Ketua. Mendengar jawabannya barusan, Mary seperti terprovokasi dan malah terkena counteran dari Beta. Yang bahkan ia sangat terkejut, karena Beta yang seperti telah memegang informasi mengenai betapa terkenalnya Mary sebagai pemburu vampir sedari seribu tahun yang lalu. Yang Sebelum mengakhiri pembicaraan, Claire menyempatkan diri untuk bertanya mengenai cara menyembuhkan orang dari kerasukan iblis. Beta yang agak terkejut, hanya memintanya untuk tidak mengaturkan apapun. Claire merasa dia cukup pun berniat untuk pergi menyelamatkan adiknya. Mendengar hal itu, Sontar Rose Oriana yang kini memiliki nama Triple Six pun langsung menanyakan apa yang terjadi padanya. Yes. Six, 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 six. Kalau kalian semua nyadar dari ekspresi dan juga ucapan Rose barusan, sepertinya ia mengetahui identitas asli Shadow adalah Shido, hanyalah para Seven Shades saja. Dan pada akhirnya, Claire dan Mary pun pergi dari sana. Sepertinya mereka, Rosena bakal langsung ditegur sama Beta karena tadi telah ceroboh dalam bertindak. Beta pun menekankan bahwa misi mereka kali ini hanya mengambil sampel ratu darah dan sang ratu darah sendiri akan diurus oleh tuan mereka. Singkat cerita, setelah Claire dan Mary melakukan serangan kombinasi untuk membasmi seekor vampir Claire penasaran siapakah Mary sebenarnya pun terus-menerus mengajukan pertanyaan pribadi yang mulai membuat Mary Risi mendengarnya. Mary plus memotong pertanyaan Claire dengan memberitahukan dirinya, tak akan mencari tahu alasan kenapa Claire tadi bertanya soal tutorial, menyembuhkan seseorang dari kerasukan iblis. Dan karena kondisi mereka yang sama-sama sedang menutupi sesuatu, Mary mendekatkan tiap orang, pasti memiliki satu atau dua rahasia yang tak ingin diumbar ke orang lain. Namun di tengah pembicaraan itu, secara tiba-tiba, Tunggu Sadis Edan. Napa gernot yang baru cuma geprek seekor vampir tanpa rasa belas kasih sama sekali? Dirinya pun kecewa dengan betapa lemahnya para vampir meski telah diselimuti kekuatan dari legenda Bulan Merah yang mereka yakini. Mereka -mereka yang Gak jauh dari sana terlihat Claire dan Mary yang memperhatikan betapa sadisnya Juggernaut dalam basmi para vampir. Di saat mereka yang tak ingin melawannya dan berniat untuk pergi dari sana, secara tiba-tiba. Wah, 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 wah. Mukul Mbak Claire. Yakin lo, bro? Hah, <trenches> kita lanjutin dulu aja kali ya. Setelah merobohkan Claire, Mary pun tak luput dari serangannya juga. Singkat waktu, di saat Claire yang berhasil naik ke atas lagi, dan sempat menancapkan pedangnya ke kakinya Juggernaut, Untungnya Claire masih mampu menghindari serangan kuat darinya. Akan tetapi ia harus dibuat panik di saat melihat Mary yang terluka parah. Mary perlu menenangkan sekaligus meminta maaf pada Claire untuk satu hal yang akan dia lakukan habis ini. <coughs> Meski sangat badas, namun Juggernaut yang punya durabilitas sehingga menurut akal pun terlihat masih mampu menahan serangan dahsyat dari Mary. Yang bahkan dirinya melakukan counter attack yang mampu mengguncang tanah di sekitar mereka. Di tengah Claire dan Mary yang lengah, dengan sangat cepat yang Juggernaut berpindah tempat, tepat di belakang mereka. Di ujung hidupnya, Claire meminta maaf pada Sido karena tak akan bisa melihat atau melindunginya lagi ke depannya. Entah suatu kebetulan atau Sido alias Shadow mendengar panggilan kakaknya, tapi yang jelas hal itu berhasil menyelamatkan hidup Claire yang hampir ditebas oleh Juggernaut mereka berduanya bisa terkejut melihat kemunculan shadow yang sangat tiba-tiba itu. Singkat cerita, karena semua kejadian barusan Claire pun akhirnya mengetahui bahwa Mary adalah seorang vampir. Karena hal itu juga lah Mary pun menceritakan masa seribu tahun yang lalu, masa kemasan para vampir yang bisa berburu bangsa manusia, sekaligus masa runtuhnya bangsa vampir juga, karena para manusia yang juga telah mengetahui kelemahan mereka semua. Namun di saat Sang Ratu Darah Elizabeth menjadi pemimpin di suatu wilayah, hal itu sempat membuat bangsa vampir dan juga bangsa manusia hidup berdampingan. Sebagai bayaran dari melepas kebiasaan minum darah manusia, mereka mendapatkan kekuatan berjalan di bawah sinar matahari. Namun naasnya, Sang Ratu Vampir memiliki kondisi yang jauh berbeda dari mereka semua. Ia mana ia akan tetap terbakar sinar matahari, meski metode yang ia jalani sama seperti semua anak buahnya. Yuketsuki mo ni Meski telah berucap demikian, enam bulan merah yang hanya muncul sepuluh abad sekali menyebabkan semua itu berubah dari suatu mimpi indah menjadi suatu mimpi buruk. Crimson dengan sangat lancang juga memberikan darah ke mulut Ratu Elizabeth dan membuat tragedi pembantaian itu terjadi. Mary yang saat itu nggak bisa melakukan apapun, hanya bisa menyeruput darah yang menggenang di sana. Tak ingin sampai tragedi itu terulang kembali, Elizabeth memilih untuk mengakhiri hidupnya dan meminta Mary untuk menenggelamkan abunya ke dasar laut. Naasnya, Meski telah menusuk jantungnya sendiri menggunakan sebilah pisau, namun tubuhnya sama sekali tidak berubah jadi abu seperti vampir pada umumnya. <tuh> Mary pun mengetahui Crimson ingin manfaatin Ratu Elizabeth hanya demi memenuhi ambisi pribadinya saja. Mendengar semua cerita Mary barusan, Claire pun akhirnya mengaku bahwa dirinya telah mengidap penyakit kerasukan iblis. Claire bahkan telah mengetahui ia akan menjadi monster suatu saat nanti. Maka dari itu dirinya ingin memberikan sejumlah prestasi pada adiknya. Namun hal itu malah membuat Sidu mengalami musibah seperti itu. itu apa -apa, ini... Setelah agak tenang, Claire pemberhidat untuk menghajar vampir bernama Crimson itu dan merebut kembali Ratu Elizabeth dari gegamannya. Itu, Singkat waktu... Setelah saya memasuki ruang harta, kita semua harus merasakan hasrat pengen naplok NPC OP satu ini, karena ternyata, momen dimana ia menyelamatkan Claire tadi, pure 100% kebetulan. Ia bahkan gak tahu kalau kakaknya ada di sana, karena matanya telah terbutakan oleh sejumlah harta di dalam ruangan itu. Karena udah bosan sama karya seni dan juga pajangan berlian, saya lebih memilih mengambil seluruh koin emas di sana. Di tengah sisi, menggoblonya itu, Shadow Burnett mengganti pola kemunculannya yang tadinya selalu muncul terlambat. Kini, ia ingin mengambil pola mendahului para MC agar bisa dikagumi. Sempurna matamu, ya mau gimana pun, emang ginilah MC yang kalian suka, gak sih? Sim berpindah memperlihatkan Crimson ia saat ini akan melaksanakan rencananya. Dirinya terlihat mengambil jantung Ratu Elizabeth untuk ia tanamkan ke jasad seorang pria muda. Namun baru saja ia mau selebrasi, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Goblok sekali. Gak pakai skill 1, skill 2, satu sat Sedu terlihat langsung mengulti Crimson menggunakan ulti andalannya. Wazuka, Wasuka da yo 違う参ったなこれどのパターンだ Scene melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Shadow terhadap Crimson sebelumnya. Di mana sehabis ulti tanpa berkomboria, Shadow yang merasa bos terakhir gak ada di sana, ia memutuskan buat ngeluting emas lagi sebelum balik ke penginapan. Namun tanpa ia sadari, nampaknya jantung ratu darah yang bergerak di balik tebalnya kepulan asap di sana. Beberapa saat setelah Shadow pergi, Kenapa ke Claire dan Mary yang baru aja sampai di puncak menara? Shido, di tengah kebingungan, karena tak dapat menemukan Sido ataupun Elizabeth di sana, Mary yang menyadari bahaya yang sedang mengincar pun langsung berteriak supaya Claire cepat menghindar dari sana. Namun sayangnya... Claire, Sontak Mary pun terkejut karena Claire yang baru aja tertusuk oleh sebuah entitas bunga bertentakel yang ketika kelopak bunganya terbuka, ternyata sosok misterius di dalamnya itu nggak lain adalah ratunya. Elizabeth! Di Claire, kemungkinan besar karena ia adalah seorang manusia. Maka dari itu Elizabeth membutuhkannya untuk mengisi asupan darah dalam tubuhnya. Di tengah Mary yang terduduk lemas karena tak percaya ratu baik hatinya kini telah lepas kendali, secara tiba-tiba Meski terlambat, namun untungnya mereka berhasil mengamankan Claire dari genggamannya Elizabeth. Beta kemudian menanyakan kondisinya Claire, yang mana ternyata Claire masihlah hidup, namun 664 merasa pertolongan pertama saja tak akan cukup untuk menyembuhkannya. Meski ingin segera kabur dari sana, tapi Beta yakin monster di hadapan mereka saat ini tak akan membiarkannya begitu saja. Melihat tuan mereka yang belum sampai, Beta menduga tuannya itu ada urusan penting yang harus diahulukan, maka dari itu tugas mereka saat ini ialah menahan Elizabeth sampai tuan mereka tiba di sana. Beta sendiri juga tak memaafkan sosok yang hampir aja merenggut nyawa kakak tuannya. Dirinya kemudian memberi tugas pada 664 untuk fokus menyembuhkan Claire, sedangkan 665 dan juga 666 diminta buat membantunya. Sungguh kompak sekali, kombinasi beta dan juga dua anak buahnya terlihat mampu melakukan perlawanan. Melihat hal itu Mary pun merasa aksi mereka barusan, sangatlah sia-sia, karena ratunya sedari dulu selalu menahan diri saat menghadapi semua hal. Bersama dengan meledaknya energi sihir Elizabeth, nampaknya kayuki yang memperhatikan dari atas salah satu pilar di sana. Disusul dengan juggernaut yang baru tiba, usai memanjat menara dengan berlari di tembok. Namun bukan yang ngucapin selamat atau loha kayak Wam 2, juggernaut malah langsung menyerang Elizabeth tanpa menyadari besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Setelah dilempar begitu, Jaggernot dan Yukihime masih sempat-sempatnya bertengkar di tengah situasi yang semakin mencekam seperti itu. Elizabeth yang tidak hanya berdiam diri pun terlihat mulai bersiap melakukan penyerangan. Sungguh edan sekali. Serangan hujan jarum darah barusan mampu memberikan damage serius tidak hanya pada Juggernaut, melainkan juga pada Beta yang terlihat terluka cukup parah. Beta yang khawatir pada keluarga dan semua anak buahnya pun merasa lega di saat melihat mereka semua, ia masih bernapas. Setelah menganalisa situasi yang ada, Beta pun terkejut karena darah yang dihisap oleh Elizabeth tidak hanya mampu menyembuhkan dirinya sendiri, tapi juga membuatnya jadi semakin overpower. Beta kemudian minta 666 untuk kabur membawa Claire bersama dengannya. Namun di saat ia yang berniat menahan monster itu, secara tiba-tiba... Rupanya, Dugaan tentang vampir dan penyakit kerasukan iblis benar-benar memiliki keterkaitan satu sama lain. Peter pun sangat syok karena baru menyadari bahwa sang ratu darah bisa memanipulasi darah orang yang mengidap penyakit tersebut. Peter semakin dibuat gak berkutik di saat Claire yang juga terdampak serangan Elizabeth barusan. <tik> Sebelum Claire di ruang UKS klasik yang bisa dijumpai di bumi, nampaklah dia yang langsung disambut oleh Aurora yang sedang bercosplay menjadi seorang perawat. Aurora pun memberitahukan orang itu telah menyembuhkan penyakit kerasukan iblis Claire sudah sejak lama. Sembari melihat fotonya yang sedang disembuhkan oleh seseorang, Claire pun menanyakan siapa ke orang yang dimaksudkan itu. Aurora pun hanya memberitahukan Claire sendirilah yang paling tahu siapa ke orang itu. Singkat cerita, karena sifat keras kepala Claire tidak mau mendengar ucapan orang lain, mau gak mau Aurora harus menjelaskan beberapa analogi, mulai dari teori Darwin, sampai dengan adaptasi manusia dari zaman ke zaman. Namun di saat Aurora yang baru aja membahas tentang darah Claire yang mengamuk, suara belas sekolah memberi isyarat bahwa waktu mereka telah habis. Tanpa perlu menjawab pertanyaan Claire lagi, Aurora terlihat memberikan formula sihir yang katanya bisa memberikan tutorial pengontrolan kekuatan dahsyat yang ada di dalam tubuh Claire. Sebelum mengakhiri perbincangan, Claire pun menanyakan alasan kenapa Aurora mau membantu dirinya. Dia... Adalah... Adalah... Sin kembali ke realitas saat ini. Nampak bete yang sangat terkejut karena wujud Claire saat ini yang telah berubah menjadi sosok penyihir bencana Aurora. Beta yang pada kakak tuannya itu pun langsung menanyakan di mana kak Claire saat ini. Hmm, ini membuktikan bahwa bebunya Claire itu sebenarnya adalah tipe pohon kedonka tapi tertutup oleh kain. Setelah itu, ada mekanik antara makhluk overpower pun tak dapat terhindarkan. Wedan sekali! Di tengah serangan gada otak dari kedua entitas OP ini, semua orang di sana pun hanya bisa terdiam, memandangi pertempuran gada otak di hadapan mereka saat ini. Serangan demi serangan terus Aurora lancarkan, yang bahkan ada satu momen yang sempat membuat gua tercengang karena jurus yang dikeluarkan olehnya terlihat sangat tidak asing. Ah. Sayang sekali, tubuh fisik Claire saat ini belum sanggup mengeluarkan ulti ayam The All Range atau Mickey Shadow melihat apa yang mau dilakukan oleh Aurora barusan, sontak beta pun langsung amuk-amukan karena ulti tuannya barusan mau dikopas olehnya. Di lain sisi, meski tadi Elizabeth telah terkena cukup banyak damage, namun sayangnya hal itu dapat langsung disembuhkan cuma dalam hitungan detik saja. Beta yang panik pun langsung ditenangkan sama Aurora karena tugasnya tadi hanyalah mengulur waktu sampai orang itu tiba di sana. Inilah sosok yang saat kalian idolakan, muncul dengan saat epiknya sembari banyak keping emas yang hancur berkeping-keping karena kau sendiri. Kemunculan itu pun menambah stage bonus dari yang awalnya para mob melawan last boss menjadi last lord melawan last boss. <silence> Melihat adu mekanik antar dua entitas OP itu, jelas saja buat Mary dan yang lain bisa terdiam kagum, namun di tengah itu semua beta merasa penasaran, kenapa Tuan lebih memilih meladeni adu mekanik jarak jauh seperti itu, karena seharusnya tuan itu bisa mengalahkan musuhnya dengan sangat ezetnya. Bersama dengan itu, secara kebetulan ini MC Sableng mengucapkan beberapa kata yang dikira sama beta semua kata-kata itu ditujukan untuk mereka. Yang padahal kalau kita telah lagi, kata-kata gua gak mau kehilangan satupun, maksudnya itu semua koin emas miliknya yang saat ini terlihat hancur berkeping-keping. Semua hal itu jelas membuat ajang komedi action yang membuat gue pengen nampol MC anime ini untuk kesekian kalinya. Sontak pertempuran itu pun membuat 64 mengagumi betapa hebat Tuhan mereka saat ini. Berbeda dengannya, ekspresi wajah 665 malah seperti bertanya-tanya, kenapa bisa ada koin emas di sana? Di lain sisi, Jagenu tanya bisa mempertanyakan tutorial terbang kayak gitu. Sedangkan Yukihime merasa tertarik dengan betapa hebatnya aksi Shadow saat ini. Siadoyado Bosan pun memberitahukan bahwa ia hendak mengakhiri permainan mereka saat ini. Elizabeth pun meresponnya dengan menanyakan siapakah namanya. Tanpa memberitahukan namanya, akhirnya Lord of the Lord Shadow sama kita ini akan mengeluarkan ultinya. Namun bukan am Atomic ataupun AMD All Range Atomic. Melainkan satu ulti baru yang memiliki dampak berbalikan dari kedua ultinya selama ini. I am Atomic. Sumpah sejauh ini, ini yang paling keren banget menurut gua sih. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Setelah berhasil mengalahkan Elizabeth, nampaknya Beta yang bersyukur karena Claire saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Namun tidak dengan tangannya yang sepertinya habis dilap oleh rasukan iblis sebelumnya. Sin berpindah memperlihatkan Juggernaut Ia merasa tertarik sekaligus tertantang untuk beradu mekanik melawan anggota Shadow Garden. Keesokan paginya, nampak Hior dan Jagaya punya pemikiran yang sama dengan Goldo dan juga Quinton. Yang mana mereka sama-sama berpikir untungnya mereka masih bisa hidup setelah melalui situasi bak di neraka seperti tadi malam. Di seberang rel, terlihat Sido yang lagi makan bakpao sembari memikirkan konsep gold, vampir, dan juga kerasukan iblis yang sebenarnya sama, hanya saja pemanggilannya saja yang beda dan menyembuhkan semua itu sangat mudah baginya. Meski begitu, ada satu penyakit yang dirasa mustahil untuk bisa ia sembuhkan. Ya, hari, Penderitaan kakaknya malah dikira penyakit Junibyo oleh adiknya sendiri dong Buat yang gak tau Junibyo Simpelnya itu Kang Halu yang ngehalu bisa punya kekuatan OP Yang tersegel di dalam tubuhnya sendiri Dan si Jo sendiri hampir aja keceplosan di narasi Bahwa itu jalan yang sedang ia tempuh saat ini Tak lama berselang Claire memberanikan diri untuk memberitahukan soal kekuatan misterius Yang sedang bersemayam di tangan kirinya saat ini Mendengar hal itu Sido sebagai adik yang baik mengaku akan terus mensupport sang kakak dari belakang. Arigato, Sido. Sepanjang perjalanan, Claire nampak bertanya apakah Sido mengetahui sesuatu soal Sedo. Sido yang mengaku tidak tahu apapun selain Sedo adalah dalam di balik sekolah mereka yang terbakar, jelas buat Claire terdiam dan tidak jadi membahas soal hal itu. Meski semua telah beres, namun karena keterbatasan objek kecil seperti koin emasnya, recovery atomik miliknya itu ternyata belum cukup mampu untuk membalikan 3.000 koin emas yang telah ia looting dari ruang harta sebelumnya. Sido pun Neraka hanya bisa membawa 500 emas saja, yang katanya setara dengan 50 juta zeni. Merasa jumlah segitu belum cukup, Sido Hidup mampir ke dua menara yang tersisa di kota tatwa hukum. Scene no no, berlanjut memperlihatkan Sido yang baru saja menaiki kereta di malam hari. Di dalam, menampilkan Sido dalam wujud Sido-nya sedang bertemu dengan Yukihime. さて要件を聞こうかあなたたちはシーン <silence> 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 berlanjut dengan menampilkan tiga pegawai perusahaan Misugoshi yang tertangkap oleh sekelompok bandit yang dikirimkan oleh seorang pedagang kaya raya yang bernama Garter yang mana si bandit mengaku kliennya itu sangat marah karena bisnisnya jadi sangat anjlok sejak kemunculan Misugoshi di Midgar mendengar semua itu jelas ketiga pegawai Misugoshi itu seolah tak percaya karena menurut mereka, gardan terlihat seperti sosok yang dianggap sebagai panutan bagi Federasi Perdagangan, para bandit yang merasa sedang di atas angin pun tidak menyadari bahwa semua pegawai Mitsugoshi merupakan anggota dari organisasi yang selalu bergerak dari balik bayangan, yang bahkan semua hal yang berwujud terjadi juga merupakan rencana yang telah diatur supaya para bandit mau mengaku siapakah orang yang mengirim mereka semua. <tuk> Setelah membasmi para bandit, Nu meyakini sekte dia bolos, pasti akan segera bergerak karena merasa kekuatan mereka yang terus merosot di setiap waktunya. Mulai... Sin berpindah ke di cabang Midgar. Nampaknya dua idiot yang lagi memamerkan baju baru model Kam KD yang katanya Ori punya Mitsugoshi. Melihat hal itu, Sidopun merasa pernah melihat tidak hanya model baju yang lagi dipakai sama kedua bis tim NPC-nya, melainkan juga semua model baju yang lagi dipakai oleh semua orang di luar sana. Namun tak lama kemudian, baju yang katanya Ori itu terlihat terkelupas begitu aja. Di mana itu artinya baju-baju yang dibeli sama hiro dan juga Jaga merupakan produk KW yang mereka beli dengan harga super miring di pasar. Bersama dengan itu, Sido pun merasa gak terima karena ilmu yang ia berikan kepada para Seven Set malah dimonetisasi tanpa seizinnya sama sekali. Di malam harinya, Nampaknya Sido yang sedang mempersiapkan beberapa outfit yang akan dia kenakan untuk panggung berikutnya. Ini, super Setelah itu terlihat Sido yang saat ini sedang menemui Yukime dalam wujud barunya. Namun di saat Yukime memanggilnya dengan nama Shadow, ia mengaku telah buang nama itu. Shadow, huh? John Smith, Rupanya, Sido Ekishedo e. atau kita panggil aja dia John sesuai dengan plotnya sekarang, memutuskan buat beraliansi dengan Yukime hanya demi uang semata. Yukime kemudian memberitahukan perihal Federasi Perdagangan yang dipimpin oleh Garter yang baru saja mengadakan pertemuan. Dan topik pembahasannya ialah cara untuk menjatuhkan Mitsugoshi. Yukime mengaku ada mekanik bisnis antara perusahaan Mitsugoshi dan juga Federasi Perdagangan tak akan menghalangi rencana mereka untuk merebut semuanya. John yang akan diberikan tugas pun diminta untuk berhati-hati. Pada sosok penjaga, sekaligus orang yang mengendalikan garter dari belakang, bersama dengan berhentinya kereta di suatu stasiun, John yang ingin turun pun sempat terhenti karena Yuki yang merasa penasaran dengan adu mekanik supremasi perdagangan yang akan terjadi di ibu kota. Ia pun penasaran siapakah yang akan bertahan sampai akhir. Keesokan harinya terlihat federasi perdagangan yang lagi mengadakan diskon besar-besaran di pasar. Dari sin ini kita diajarkan untuk tidak bersaing sama emak-emak saat ada diskon di tempat. Kalau kalian gak mau bernasib sama seperti Yoro dan juga Jaga. Gak cuma toko pakaian saja, bahkan ada potongan harga untuk satu set alat makan. Dan berbagai macam toko lainnya, melihat semua promo di pasar itu, Sido pun merasa Alfa dan yang lain mulai berlebihan dalam menguasai pasar. Dari hasil pengamatannya, Sido bisa tahu bahwa perusahaan Mitsugoshi sangat lebih benci oleh semua toko pribumi yang kalah saing dengan mereka. Sido rupanya berniat memanfaatkan keadaan yang ada dengan membiarkan Federasi Perdagangan menjatuhkan Mitsugoshi, sedangkan dirinya akan menjatuhkan Federasi Perdagangan dan membangun kembali federasi itu dengan nama yang baru yang nantinya juga akan dia berikan pada Alfa dan yang lain lagi. Jaga pun apa, apa sangat kesal karena ia harus mengganti semua baju yang tanpa sengaja ia rusak akibat dari adu mekanik diskon melawan emak-emak tadi. Setelah Jaga mendapatkan kembalian, Sido pun merasa aneh dengan uang kertas kembaliannya yang katanya merupakan mata uang baru yang baru jadi diterbitkan oleh Federasi Perdagangan intinya uang yang diterbitkan oleh Federasi Perdagangan hanya meniru uang yang diterbitkan sama Mitsugoshi. Perbedaan mencoloknya dapat dilihat dari warna, bentuk, potongan, dan juga gambarnya. Yang mana jelas uang Mitsugoshi lebih rapi dan lebih cocok disebut sebagai mata uang. Namun yang dimiliki oleh Federasi Perdagangan cenderung kayak anak SD yang habis malusin uang buat beli jajan di tokonya Buratna. Bukan terkejut dengan pemalsuan uang itu, Sidu ternyata lebih terkejut dengan bawahannya yang bahkan telah merentangkan sayap mereka sampai ke dunia perbankan yang padahal dulunya ia hanya mengajarkan basic tentang mencetak uang yang pernah ia lihat di maka jujur aja gua gak tau MHK makanya apaan apakah itu MHK manajer hubungan konsumen yang kayak di bank Denamon atau ke MHK Mohawk industri yang ada di situs investing yang pasti sih Dong gak percaya hanya dari basic gak jelas seperti itu beta gamma dan juga eta bisa sampai merealisasikannya seperti itu lama kemudian sih mulai bergumam soal pinjaman yang pernah ia ambil di dunia lamanya dulu. Mendengar hal itu, jelas kedua bestinya nggak paham dengan apa yang diucapkan oleh Sido barusan. Super Agents. Setelah memperoleh ide, kasih Sido yang kembali menemui Yukime di kereta malam. Dia yang tiba-tiba menjelaskan soal koin emas dan kepercayaan yang halus pun langsung disadari sama Yukime bahwa John barusan sedang bahas perihal uang kertas. Dari sini jujur agak jelimet karena berhubungan sama uang pinjaman, dan perbandingan dan pertukaran uang dan juga emas. Tapi biar simpel pelbagai gua menjelaskannya, menjelaskannya, mungkin. Intinya, masyarakat yang mengira uang lembaran merupakan pinjaman yang diberikan sama bank, yang mana sebenarnya itu bukanlah pinjaman, melainkan hanya sekedar kwitansi saja. Ambil contoh jika orang memasukkan 10.000 zeni, maka ia akan mendapatkan kwitansi berupa uang kertas yang kata setimbang dengan 10.000 ribu zeni. Meski nah, terasa seimbang, namun jadi merasakan satu kejanggalan di mana kwitansi 10.000 ribu dalam bentuk lembaran sebagai bukti penitipan 10.000 zen zeni dalam bentuk koin entah kenapa mulai membengkak sampai dengan 20.000 zeni dan entah emas atau zeni yang masih ada di bank tapi yang jelas bank terus menerus meminjamkan uang dalam bentuk uang kertas Yah, intinya ini kayak perputaran tambahan henti dalam dunia perbangan simple lagi nih lo minjem 1 juta nah lo dapetin emas 1 juta juga tapi bunga pinjamannya 100% yang artinya lo harus gantiin pinjaman tadi sebanyak 2 juta dan apa yang dijawabkan sama John kemudian adalah keuntungan dari Mitsugoshi dari bunga orang-orang yang telah membayar pinjaman mereka. Yuki memang penasaran siapakah bos dari perusahaan Mitsugoshi itu yang sampai bisa mengendalikan keuangan yang gak seimbang antara kertas dan juga emas seperti itu. Saking penasarannya, ia bahkan ingin bertemu dengannya meski hanya sekali. John kemudian menanyakan apa ada hal yang bisa dipercaya dari uang kertas seperti itu. Setelah melihat dua mata uang dari dua perusahaan yang berbeda, John pun menanyakan apakah Yukime menyadari sesuatu setelah membandingkan kedua uang itu. Nah, dari sini kita akan memasuki rencana John yang memalsukan uang federasi perdagangan yang notabene jauh lebih mudah dipalsukan ketimbang dimiliki oleh Mitsugoshi. Mendengar rencana itu, Yukime pun merasa itu akan sangat sulit Apalagi karena uang kertas itu masih sangat baru dan akan ketahuan dalam waktu singkat. Mendengar hal itu sontak John pun langsung terguncang karena baru mengetahui bahwa uang itu baru beredar hanya di ibu kota saja. Mendapatkan tekanan seperti itu dan mengingat ucapan John tadi, Yukime langsung menganalisa ulang perihal uang-uang itu dan menebak maksud dari John Smith ialah mengedarkan uang palsu dalam jangka waktu pendek yang tentunya akan ketahuan namun justru itulah letak tujuan utamanya. ia malah jika kabar uang palsu itu beredar, masyarakat akan berbondong-bondong menukarkan kembali uang mereka menjadi emas kembali. Dan di celah itulah Yuki merasa jika mereka bisa melangkah lebih awal, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan menukarkan semua uang palsu itu menjadi songkok emas yang pastinya sangat banyak. Sebenarnya? 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 Dan seperti biasanya, bersamaan dengan kereta yang berhenti, John terlihat keluar dengan kondisi linglung yang tanpa disadari olehnya sendiri. Yuki memang masih sangat gemetaran karena intimidasi yang dikeluarkan olehnya tadi. Ia menduga alasan kenapa John sampai mengeluarkan tekanan yang sangat mencekam seperti tadi ialah untuk menguji dirinya. Singkat cerita, di saat si yang lagi makan ramen di suatu gang, nampaklah ia yang dengan sangat baik hatinya memberikan irisan daging ramennya pada seekor dogi. Sepanjang perjalanan, Delta terlihat menulis untuk tuannya yang dirasa memiliki aroma seekor rubah. Sidho ia tadi habis pergi berburu. Setelah itu, Sidho menanyakan alasan kenapa Delta bisa sampai ada di ibu kota seperti itu. Bukan menjawab intinya saja, Delta malah memberitahu keksariannya sehari-hari yang untungnya Sido masih bisa mengontrol ucapan Delta, sampai bisa mengetahui bahwa Alpha menyuruhnya untuk berburu penjahat. Namun setelah beberapa perbincangan layaknya anak dan juga bapak, Sido mengingatkan soal keperluan di ibu kota yang harus menemui Alpha terlebih dahulu. Sementara itu, Nabel Kegartan ternyata benar-benar dikendalikan oleh sosok yang bernama Ken gigetan. Karena kegagalan semua bandit sebelumnya, mereka memutuskan buat mengutus sekelompok elit yang bernama Yotsuba. Singkat waktu, di tengah perburuan Sido dan juga Delta, terlihat Delta yang bertemu dengan kakaknya yang bernama Zabura, yang telah menjadi bagian dari sekelompok bandit di bawah tanah. Dan terkuaklah nama asli Delta adalah Sarah. Namun di tengah reunian tanpa hati itu, Zabura yang meminta pengampunan pun harus mendapatkan kepahitan dari adiknya sendiri. This Delta kemudian mengaku bahwa sang ayah adalah seorang kepala suku Yang memiliki banyak sekali selir Dan memiliki lebih dari seribu anak sepanjang hidupnya Sido pun merasa kagum dengan dunia itu Karena ada ras manusia setengah hewan Yang punya otak untuk berpikir seperti Yukime Tapi mayoritasnya punya wajah gobloy Yang hanya mengandalkan kekuatan macam Delta seperti ini di saat Sido yang berniat mengunjungi negeri manusia setengah binatang, sontak hal itu membuat Delta senang dan meminta tuannya itu untuk menjadi kepala suku di desanya dong. <tuk> 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 Buset, diajak buat anak gak tuh? Kalau belajar jadi Sido gimana? Kalian yes atau no? Coba komen di bawah. Scene pun kembali ke gartan juga Getan yang cukup terkejut karena kelompok Zabura yang merupakan bagian dari Yotsuba juga telah dinyatakan tumbang. Garter yang mengeluhkan soal turunan kekuatan kelompok mereka, banyak yang pengeluaran untuk berbagai macam pembangunan dan penyuapan terutama ke keuangan untuk mencetak uang kertas federasi perdagangan sebelumnya, jelas semua ucapan Garter barusan buat Gitan tersinggung dan mengungkit soal posisi penting Garter di kerajaan saat ini. Diria memintanya untuk tetap mematuhi semua perintah yang ada. Mitsugoshi, kyodan ga Scene berlanjut dengan memperlihatkan Gamma yang lagi memberi laporan pada Alpha. Di mana mereka saat ini sedang membicarakan tentang federasi perdagangan yang pasti akan hancur dengan sendirinya. Karena masuk uang kertas dan menciptakan metode kredit pasti akan menjadi beban yang sangat berat bagi mereka. Di tengah diskusi itu, Nu datang untuk melaporkan mereka yang kedatangan tamu tadi undang. Alpha dan Gamma pun langsung mengetahui bahwa tamu-tamu itu pasti ulah getan si petarung manusia setengah furi. Di saat Alpha yang mau meminta Nu saja yang mengurusnya, namun Gama langsung memotongnya begitu aja. Eh? Di tengah keheningan yang terjadi secara tiba-tiba, Alpha yang tak menggubris ucapan Gama barusan pun jelas membuat Gama memintanya sekali lagi. Entah kenapa Alpha seperti enggan untuk memberikan izin pada Gama yang bahkan ia sampai meminta Omega dan juga Kai yang lagi sibuk-sibuknya mengerjakan tugas mereka masing-masing untuk ikut dengan Gamma. Nah, di sini ini kita akan mengetahui satu fakta yang cukup mengejutkan, yang bahkan mungkin lebih mengejutkan daripada teman lu yang datang untuk bayar utang. Gak cuma Nusa saja yang kaget, Bahkan gua juga ikutan kaget karena gak menyangka Gama yang punya body bak seorang milep semelehoi ternyata baru berumur 17 tahun. Setelah itu, napol ketiga asasin yang berwajah memasuki Mitsugoshi. Mereka yang mengira penjaga di sana sangat lemah dan tepat di saat mereka yang ingin mencari elf wanita yang bernama Luna secara tiba-tiba... Oh, rupanya Luna yang sedang dicari oleh para asasin adalah Gamma. Si asasin yang merupakan member terkuat dari Yotsuba pun merasa tiada satupun korbannya yang bisa kabur darinya. Namun yang terjadi... Sontak si asasin pun terkejut karena serangannya barusan cuma sekedar membuat benjol di kepala. Merasa si asasin main curang karena Yuri start Gama pun langsung amuk-amukan karena seharusnya ia menyerangnya dengan sekuat tenaga dari depan. Di tengah siasa yang gak paham maksud dari ucapan milat 17 tahun itu, ia pun harus dibuat terkejut usai melihat pedang hitam yang berujud keluarkan oleh Gama. Melihat gerakan menghindari sesasin, si Gama bisa mengetahui bahwa gerakan itu merupakan gerakan aliran bela diri Little Lord dari negara barat. Gama yang merasa akan mudah mengenainya pun terlihat terus menusuknya dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Si asasin yang merasa itu adalah kesempatannya, dirinya terlihat mengeluarkan senjatanya dengan niatan ingin mengincar kepala Gama. Namun sayangnya... Si asasin pun semakin dibuat keringat dingin karena senjatanya yang malah penyok usai menggaplok kepalanya Gama. Gama yang mulai kesal pun berniat untuk lebih serius lagi. Gama kemudian menjelaskan itulah ajaran yang diberikan oleh tuannya. yang di sini si dosi MC koplak malah ngajarin dengan nada yang mencerminkan sifatnya. Pertama. Sungguh sangat menyesatkan. Karena ajaran Sido yang sangat sesat, Gama jadi nggak pernah belajar seni bela diri berpedang. Dan yang ia tahu hanyalah cara mengeluarkan energi sihir dalam skala besar. Sepertinya semua kekacauan itulah yang ditakutkan oleh Alpha dan juga Nu tadi. Mereka seperti telah menduga itu semua pasti akan terjadi. Singkat waktu di saat si asasin yang berniat kabur dengan mengajak kedua rekannya tadi, namun ia harus dibuat terkejut karena kedua rekannya yang telah tumbang di tangan Kaida juga Omega. Melihat hal itu, jelas si asasin pun semangat ketakutan dan tepat di saat ia yang ingin kabur dari sana, secara tidak terduga ini yang terjadi. <tuh> Apa yang baru aja gua lihat barusan coba? Bentar ya, biar gua urutin dulu. Si assassin kabur, Gama nggak biarin dia kabur. Si assassin udah keluar dengan slow motion. Si Gama kesandung, pedang nancep, terus meledak. <tuh> <tuh> Emang the best kawaii fu gua ini. <tuh> Sementara itu, Getan yang baru jadi beri laporan oleh Garter soal tumbangnya Yotsuba terkuatnya Hal itu semakin membuat Garter mencemaskan posisinya saat ini Yang bahkan Garter mulai emosi ketika diberi perintah oleh Getan Seperti Garter, Getan nampak mengatai kelompok Yotsubanya Yang meski telah diberi nama itu Tapi sekali bandit terendahan, tetaplah seorang bandit terendahan. Ia yang ingin menyiapkan para childrennya kultus diabolos pun menyadari Bahwa kultus diabolosnya saat ini sedang dalam kondisi yang sangat sulit karena bahkan meski sedan dan juga Pak Ruslan telah modiar, tapi mereka masih menyusahkannya karena semua tugas yang akhirnya dilimpahkan padanya. Meski begitu, ia merasa itu adalah kesempatannya untuk meraih kekuatan yang selama ini ia idam-idamkan. Nah, di sini ini kita akhirnya mengetahui alasan kenapa Getan ingin jadi semakin kuat. Di mana lagi-lagi itu semua disebabkan oleh kegobloyan MC kita ini yang waktu masih bocil dulu mengebantai para bandit. Scene berpindah memperlihatkan Sido dan juga Lexia yang baru saja selesai sparing. Mereka terlihat membeli bakpao dan mengobrol berdua di tangga kota. Sido yang merasa gerakan berpedang Alexia tadi yang semakin bagus, namun Alexia merasa itu masih belum cukup. Yang mana Sido kemudian dipaksa untuk menanyakan kenapa Alexia masih membutuhkan kekuatan lagi. Yang ketika dijawab, Alexia mengaku hanya bisa melihat dan melakukan apapun, di saat temannya yang gak lain adalah Rose, pergi dari sana dan dirasa tak mungkin kembali. Itulah alasan kenapa Alexia masih membutuhkan kekuatan lebih supaya kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Setelah mencurahkan curhatannya itu, si Doin terus menanggapinya dengan nada mager, jelas buat Alexia iri padanya yang selalu bisa bersantai tanpa melakukan apapun. Yah, kurang lebih gua tahu isi pikiran kalian semua baru muncul udang roasting lord kita. Tapi di lain sisi gue menyadari satu maksud dari ucapan Alexia barusan. di mana ia berharap menjadi lebih kuat supaya sifat santainya Sido nggak berubah sama sekali. Dengan kata lain, Alexia baru aja berjanji akan melindungi Sido. Scene berpindah memperlihatkan Sido dalam wujud John smith yang lagi minum sake di warung ramen langganannya. Tak lama setelah itu anak buah Yuki-me datang untuk memesan semakung ramen. Sembari menunggu, ia memberitahu John bahwa hal itu telah siap. Singkat cerita, hal ini dimaksudkan tadi rupanya adalah uang palsu yang dibuat di pabrik tersembunyi yang berlokasi di tambang terbengkalai. Di saat Yukime meminta John untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, jelas John yang punya jiwa koplak sok keren pun hanya memandangi kedua uang itu sebelum akhirnya ia lemparkan kembali pada Yukime. Tanpa menunjukkan mana yang asli dan palsu, John hanya memberitahukan perbedaan umumnya saja. Yuki me pernah harus mengakui pengetahuan John yang dikira telah mengetahui mana uang yang palsu dan mana uang yang asli. Curangnya di sini, autor anime ini sepertinya terlalu sayang sama Sido, alias Shadow, alias John Smith. Karena ternyata uang palsu yang mereka terbitkan tadi dirasa terlalu bagus sampai melewati yang aslinya. Yukime yang berniat mencetak ulang semua uang itu, namun John menghentikannya dengan alasan kemungkinan besar hanya dirinya lah yang bisa membedakannya. Setelah itu, Yukime yang sepertinya punya dendam kesumat kegiatan pun bertekad akan memudarkannya di sendiri. Mendengar dan melihat Yukime yang seperti itu, John pun hanya memintanya untuk tidak terbutakan oleh dendam pribadinya. Singkat waktu, gak perlu waktu lama Shadow Garden langsung bisa mengetahui peredaran uang palsu itu. Gama mampu melaporkan bahwa asalnya Federasi Perdagangan yang saat ini belum mengetahuinya. Setelah cukup lama berdiskusi, Alva yang baru memberi perintah untuk membuat Federasi Perdagangan menyadarinya, namun ialah semua mengetahui bahwa itulah tujuan sebenarnya dari si pembuat uang palsu itu. Seketika itu pula Alfa langsung mengganti perintahnya untuk segera mencari siapakah orang yang telah membuat semua uang palsu itu. Sepergi gama dari sana, Alfa merasa penasaran siapakah orang di balik itu semua. Di lain sisi, Keaton Garter yang telah mengetahui hal itu juga berniat mencari tahu siapakah dalang dibalik pembuatan uang palsu itu. Seperginya Garter, Keaton seperti yang telah mengetahui federasi perdagangan yang kini telah mencapai batasnya. Ia bakal menduga dalang dibalik kasus itu adalah kultus Diabolos yang ingin menghancurkan Mitsugoshi dan juga federasi perdagangannya. Namun seharusnya itu hanya akan dilakukan setelah mereka bisa mendapatkan aset kultus yang disembunyikan oleh federasi perdagangan. Yang parahnya di sini, aset yang diinginkan oleh kultus Diablos juga telah menghilang dan belum bisa ditemukan. Karena membutuhkan waktu dan juga usaha lebih, kultus Diablos akan mendapatkan kerugian yang gak kehitung jumlahnya jika sampai memajukan rencana tersebut. Beberapa waktu kemudian, apakah tiga anggota Shadow Garden, 664, 665, dan juga 666 yang ditugaskan untuk menyelidiki soal kereta yang dicurigai mengangkut semua uang palsu yang beredar. Setelah mereka memasuki salah satu gerbong, mereka pun merasa aneh karena meski kereta itu adalah kereta penyelidupan barang, seharusnya paling tidak ada satu atau dua penjaga di sana. Di tengah menyusuri gerbong, 666 baru menyadari adanya benang yang muncul secara tiba-tiba. Yang ternyata... <tik> Di saat nanam pot yang berdekat memotong benang itu, Nam dirinya harus dibuat terkejut karena malah pisau nyala yang hancur berkeping-keping. 666 yang tahu benang itu telah teraliri oleh sihir pun langsung bersiap untuk mendekatinya. Hingga pada akhirnya... Ah? Perlahan John Smith mulai mendekati mereka dan memberitahukan bahwa Shadow Garden terlalu cepat menyadari rencananya dan terlalu cepat mengambil tindakan. Noit! Sungguh wedan sekali. Ketiga anggota saya garun tadi terlihat langsung dilemparkan keluar dari kereta. 666 yang ingin ia pun langsung ditikam sama enam selaku ketua timnya saat ini. Dirinya menyarankan supaya melaporkan hal itu pada gama. Ketimbang terjadi hal yang lebih buruk, begitu bertemu lagi dengan John Smith. 665 juga memberitahukan akan mustahil mengejarnya karena kereta itu yang telah menambah kecepatannya. <tuh -tuh. Selesai. Scene berlanjut dengan memperlihatkan tiga numbers yang lagi memberi laporan soal John Smith kepada Gamma dan juga Alpha. Gamma dan Alpha yang gak pernah mendengar nama itu pun menduga bahwa John Smith merupakan salah satu children diabolos yang baru. Nah, parahnya di sini, di tengah keseriusan itu nampaklah 665 yang malah molor disusul dengan 666 alias Rose ia mengungkapkan bahwa kekuatan John Smith yang kemungkinan besar setara dengan para Seven Set. Saat pergi ke tiga bocil bersih itu, Alpha dan Gamma langsung membahas tentang problema yang gak dijelaskan ada di mana, tapi yang pasti Gamma menyerahkan urusan investigasi tempat itu kepada Zeta dan juga 559. Alpha pun mengaku ingin semua masalah cepat selesai, agar mereka semua bisa kembali berkumpul dan bersantai kembali seperti sebelumnya. John Sin berpindah memperlihatkan John Smith yang lagi baca buku di kereta. Namun tak lama kemudian, ia seperti melihat sesuatu sedang berlari mengejar keretanya saat ini. Setelah mengetahui bahwa sesuatu itu adalah Delta, John pun bersiap karena menyadari apa yang akan terjadi beberapa detik lagi. Dengan sangat ez-nya, John berhasil menahan serangan dahsyat Delta menggunakan benang-benangnya itu. Delta yang belum menyadari siapakah sosok di hadapannya saat ini membuatnya harus beradu mekanik dengan John Smith si kang kredit. Sungguh wedan sekali. Auman Delta barusan bakal mampu menghancurkan gerbong itu dalam seketika. John yang menyadari taktik Delta yang akan menyerang dari atas pun merasa itu sangatlah sia-sia. Sampai yang terjadi. Di tengah pergerakan Delta yang ditahan menggunakan poin-poin gerbong, John terlihat menghinanya dengan mengatakan merangkak di tanah sudah menjadi takdir untuk binatang. Namun tak lama kemudian, Delta terlihat mengendus bau John yang pasti yang gak asing baginya. Hingga sesaat kemudian... <tuh> dan ia ya, pada akhirnya momen anak dan bapak pun kembali terjadi. Setelah memberitahukan misinya ialah memburu John Smith, Delta yang menyadari itu artinya ia harus berburu bosnya sendiri, Los meyakini ia tak mungkin bisa menang dari bosnya itu. Di saat Delta yang ingin cepat memberitahukan Alpha, namun John menghentikannya dan memberitahukan bahwa dirinya saat ini sedang dalam misi super rahasia. Entah gua doang atau kalian juga, tapi gua jujur gagal fokus sama storynya pas ngeliat wajah Delta yang dilus-lus kayak gini. Aduh. John perlu meminta Delta untuk merahasiakannya, karena misi rahasia takkan menjadi epik kalau nggak jadi rahasia lagi. Di tengah obrolan, John terlihat menyiapkan bintangnya di luar jendela. Delta yang takut dimarahin sama Alpha pun langsung ditentangkan sama tuannya karena aturan dalam Shadow Garden yang harus selalu mengutamakan misi darinya ketimbang dari para Seven Set lainnya. John pun janji akan memberinya hadiah jika Delta berhasil dalam misi tersebut. Namun kayak biasanya, karena Delta yang ingin itu mengabulkan apapun keinginannya, John pun memberitahukan hadiahnya itu jangan sampai terlalu merepotkan dan jangan terlalu menghabiskan banyak uang. Setelah menggendong Delta dengan posisi yang cukup sus, rupanya misi yang akan John berikan ialah meminta Delta pergi ke kota tanpa hukum dan berburu om-om jahatnya Menara Hitam yang bernama Juggernaut. Delta yang susah nyebutin nama orang pemberaker dengan mengingat nama Juggernaut dengan nama Kroy jaga-jaga. Asli sus banget nih anak, gesek geseknya itu loh, kok mengepas banget? Atau jangan-jangan si Do lagi ngap? Setelah menerima misi dari bosnya barusan, pada akhirnya si Kuroi jaga-jaga yang gak tahu apa-apa pun bakalan menjadi tumbal kegobloyannya MC Sableng kita yang satu ini. Parahnya, nih MC bukannya langsung ngabarin Alpha soal Delta, dirinya malah berniat memberitahunya setelah musim dingin berakhir. Dan hal itu pun berujung dengan Gama yang melaporkan tentang pertempuran di atas kereta, yang mana mereka hanya bisa menemukan benda yang biasa dipakai oleh Delta di sana. Ini... meski sangat syok dengan apa yang menimpa Delta, tapi Alpha tetap tegar dan meminta Gama untuk mencari jasad adik mereka itu. Setelahnya, Gama juga melaporkan soal permasalahan uang kertas palsu yang semakin marak dan ditakutkan akan merembet ke uang kertas buatan Mitsugoshi mereka. Jika sampai masyarakat berbondong-bondong menukarkan uang kertas mereka, maka Mitsugoshi akan hancur karena kekurangan aset untuk menukarkan uang tersebut. Alpha kemudian memberitahukan bahwa sejak awal itulah yang diincar oleh sosok John Smith, di mana ia tidak hanya mengincar uang receh dari uang palsu itu, melainkan juga menunggu jatuhnya Mitsugoshi dan juga Federasi Perdagangan, sehingga ia dan timnya bisa merebut semua hal yang ada. Mendengar hal itu, jelas Gamo pun terkejut, karena itu arti John Smith berniat merebut pasar secara keseluruhan. Sementara itu, Garter harus dibuat sangat ketakutan di saat dua personil yang dikirimkan oleh sekte untuk menegur Getan, perihal distribusi uang palsu yang semakin merajalela, malah berakhir dengan Getan yang mendebas keduanya sekaligus. Garter pun dipaksa untuk mencari tahu tentang sosok John Smith yang telah mengganggu rencananya. Singkat cerita, nampaklah Iris secara kebetulan bertemu dengan adiknya di jalan. Si adik yang mengaku ingin membaca semua buku yang memiliki topik tentang hukum, teknik, ekonomi, perbangan, dan bahasa kuno, jelas membuat Iris mengira adiknya itu ingin menyarungkan pedangnya dan beralih ke cendekiawan. Namun Alexia tidak membenarkannya karena dirinya hanya ingin mengayunkan pedang di tempat yang tepat dan di tempat yang ia inginkan saja. Mendengar kalimat terakhir, Iris seperti yang merasa tersinggung karena seperti yang kalian tahu, keraguan terhadap kerajaan mikir mulai timbul di dalam diri Iris. Dan hal itu membuat melenggang pergi dari sana tanpa berpamitan dulu pada sang adik. Singkat waktu, setelah memberi kabar soal kasus distribusi uang palsu serta kabar tentang gugurnya Delta di tengah misi, hal itu pun membuat Shadow merasa gak enak dalam hati dan berakhir dengan mengatakan kalimat yang gak salah, tapi juga gak bener. Beta yang ingin tuannya membantu mereka untuk menghadapi John Smith, tapi Shadow menolaknya karena ia mengaku masih punya urusan yang lainnya. Sebelum pergi dari sana, Beta yang terpukau dengan kode-kode sulit yang dituliskan oleh tuannya tadi, sontak membuatnya langsung meminta tutor darinya. Saidoi ternyata hanya menuliskan kata-kata dalam bentuk hiragana, katakana, kanji, arabian, dan juga romaji. Dirinya berjanji akan mengajarkannya jika beta bisa menerjemahkan arti dari kalimat yang baru ia tulis tadi. Hiragana, katakana, kanji, arabia romaji, Singkat cerita, setelah kereta hijau Smith menerobos jebakan yang telah disiapkan oleh orang-orang seruan Garter, nampaklah sesosok wanita yang berdiri di tengah-tengah rel kereta api hingga sesaat kemudian. Sayang sekali, meski serangan Alpha sudah sangat cepat dan juga sangat kuat, namun hal itu belum cukup untuk menghadapinya. Dan pada akhirnya, adu mekanik antara John Smith Kang Kredit melawan Mother of Seven Sets Alpha pun terjadi. Di tengah sengitnya pertarungan mereka, Alpha seperti menyadari sesuatu dari pergerakan dan juga gaya bertarungnya lawan di depannya saat ini. Dan gak perlu waktu lama, Alpha bisa langsung menyadari siapakah sosok John Smith yang sebenarnya. Berakhir... Ya, pada akhirnya, identitas John Smith yang sebenarnya pun terbongkar oleh waifu pertamanya sendiri. Alpha pun tak bisa memahami ucapan tuannya yang mengaku telah membuang nama Shadow-nya. Emosi Alpha pun semakin memuncak karena John Smith yang mengaku telah mengirimkan Delta ke tempat yang sangat jauh. Di setelah yang menanyakan apakah ia sudah tidak berguna lagi baginya, namun Shadow tidak menjawabnya dan hanya memberitahukan bahwa Alpha akan memahaminya setelah semuanya berakhir. Namun, jelas ucapan itu gak cukup kuat untuk meredam emosi Alpha yang sudah terlanjur pecah. lagi lagi serangan dahsyat Alpha mampu ditahan oleh John Smith dengan sangat EZ-nya. Meski sempat terluka, namun John Smith mengetahui bahwa teknik perubahan tubuh kabut itu hanya berguna untuk menghindar atau bergerak dengan sangat cepat. Dan jika ingin menyerang lagi, maka tubuh penggunanya harus kembali ke wujud fisiknya. <tuh> serangan tenaga dalam barusan pun menjadi penutup untuk adu mekanik maut di antara mereka. Meski telah dibuang seperti itu, namun Alpha masih berharap supaya tuannya tidak meninggalkannya sama sekali. Aku... Scene berlanjut dengan memperlihatkan John Smith yang lagi berbagi kebahagiaan dengan Yukime atas keberhasilan mereka yang telah menukarkan sejumlah uang palsu federasi perdagangan dengan sejumlah uang koin emas yang sangat banyak. Hal itu jelas menyebabkan kerugian yang teramat sangat banyak pada federasi perdagangan itu. Dan pasti nggak butuh waktu lama lagi sampai mereka bangkrut karena telah kehabisan aset untuk masyarakat yang masih belum menukarkan uang mereka kembali. Dampak lainnya juga pasti akan merembet ke Mitsugoshi cepat atau lambat. Yukime Yaki Mitsugoshi yang notabene merupakan penyangga ekonomi kerajaan pasti juga akan runtuh secara bersamaan. Singkat waktu, di sini ini kita akan diperlihatkan masa lalunya Yukime. Di mana ketika Yukime masih bocil, hero besar Shiva dinyatakan telah gugur dalam pertempuran. Dan hal itu membuat para manusia setengah binatang dilanda peperangan dan di tengah itu semua pula klan-klan besar mulai berperang satu sama lain hanya untuk memperebutkan tata hero besar yang kosong. Akibatnya, klan rubah setannya yang jauh lebih kecil harus bersekutu dengan klan serigala demi bisa menyatukan antara kekuatan dan juga pengetahuan. Demi bisa melancarkan hal itu, kedua klan memutuskan untuk menjodohkan Yukime dan juga Getan. Meski awalnya semua sangatlah bahagia, sangat tentram, dan sangat-sangat indah, namun semua itu runtuh hanya dalam satu malam. Kebakaran pun terjadi tepat di desa mereka. Dan bahkan emaknya Yukime Modyar di tengah kebakaran yang melanda. Mengira desa mereka diserang oleh klan besar, namun bukan itu rupanya salah besar. Karena yang sebenarnya terjadi adalah Getan yang membakar desa mereka. Dan Getan juga lah yang telah modiarkan emaknya Yukime. Alasan yang gak lain, karena emaknya Yukime dan seluruh warga desa menolak obat yang telah diberikan oleh sekte Diabolos yang katanya bisa memberi mereka kekuatan yang maha dahsyat. Kekuatan lain telah membutakan mata dari kesatria yang dulunya baik hati itu. Namun, di tengah sekaratnya Yukime, secara tiba-tiba Gaitan harus mendapatkan serangan dari bocil Gobloy yang kelewat sableng. Setelah mengalami insiden yang sangat menjadikan itu, Yukime berjuang mati-matian melalui dunia yang sangat kejam itu. Dimulai dari dirinya yang harus bekerja sebagai Peli, maka selama peperangan sampai akhirnya ia bisa menjadi seperti yang saat ini. Yuki penyakit Joshu pasti telah menyadari tujuan aslinya, yang mana ia tidak hanya semata-mata menginginkan keuntungan finansial saja, melainkan juga merebut semua hal yang telah dibangun oleh Getan. Sin berlanjut dengan memperlihatkan krisis yang sedang terjadi di ibu kota. Nampaknya Eta masih mencoba mentranslate kode tuan mereka yang diberikan oleh Beta sebelumnya. Di tengah itu semua, Alfalah yang paling tersakiti karena secara langsung ia merasakan dirinya dan juga Shadow Garden kini telah dibuang oleh tuan mereka. Sin kemudian berpindah menampilkan kebanyakan nasabah yang mulai menukarkan uang kertas mereka karena kasus uang palsu yang sedang marak-maraknya terjadi. Orang-orang yang melihat hal itu pun langsung ikutan skeptis dengan uang kertas mereka sendiri. Dampak yang terjadi tidak hanya dirasakan oleh Mitsugoshi doang. Melainkan juga oleh komplotan Getan dan juga Garter. Getan yang mempertanyakan progres pencarian sumber uang palsu itu pun langsung dibuat terkejut bukan main di saat Garter yang memberitahukan bahwa Yukime juga ikut membantu sosok John Smith selaku dalang utamanya. Yukime Gaetan yang merasa itu bukanlah sebuah kebetulan pun jelas membuat yang merinding bukan main. Di tengah Garter yang masih melanjutkan laporannya, secara tiba-tiba... Di scene ini kita akhirnya diperlihatkan bagaimana Getan yang buta ternyata bisa melihat tapi hanya berpatokan pada bau, aura, dan juga perasaannya. Ia pun terus mencari suara lonceng kecil yang berdentang di kerumunan orang yang berlalu lalang di jalanan. Namun tak lama kemudian... Scene kembali ke gambar yang saat ini sedang bersama Alpha na sang pilar penopang Shadow Garden yang masih sangat galau dan menyalahkan dirinya sendiri di mana ia meyakini bahwa tuannya selalu bisa saja berdiri di tempat yang mustahil untuk diraih olehnya. Di tengah Gama yang meminta saran untuk menangani para nasabah yang mulai menukarkan uang mereka dan ditakutkan akan membuat bangkrut mereka hanya dalam beberapa hari saja. Akan tetapi Alpha yang biasanya optimis dan selalu punya jalan keluar kini hanya bisa pasrah meski Gama masih belum menyerah sama sekali. Mendengar ucapan itu, jelas Gama menolak untuk percaya. Alfa pun meyakini alasan dibuangnya mereka, gak lain karena mereka semua gak bisa memenuhi harapan tuan mereka. Karena meski telah diberikan tempat, kekuatan, bahkan pengetahuan terbaik, namun mereka belum bisa memberikan timbal balik padanya. <tuh> Para pilar yang menjadi penopang organisasi pun kini gak bisa melakukan apapun setelah dibuang oleh tuan mereka. Yang bahkan, Alfa terus menerus pasrah karena itulah janji yang telah ia buat semasa kecil dulu. Tak lama berselang, No masuk dan mendapati dua pilar penyangga organisasi yang sedang sangat putus asa. Meski begitu, ia tetap melaporkan hasil penyelidikannya. Ia memberitahukan bahwa Getan merupakan salah satu anggotanya sekte Diabolos yang mana bertujuan untuk menghancurkan Misugoshi dengan memulai menyebarkan uang tiruan seperti yang kalian lihat di episode keempat lalu. Mendengar hal itu, Gama menduga bahwa tuan mereka telah menyadarinya terlebih dahulu dan mengambil tindakan seorang diri. Alfa yang mendengar laporan Nu dan juga ucapan Gama barusan langsung berkesimpulan bahwa itu artinya sekte Diabolos belum memulai peredaran uang palsu dan uang palsu yang beredar saat ini adalah uang palsu yang telah dirancang oleh Shadow demi menciptakan keadaan seperti saat ini. Alpha pun akhirnya mengetahui tujuan asli tuan mereka, yang rela membuang namanya, bahkan rela memutus hubungan dengan Shadow Garden-nya sendiri. Tak lama kemudian, beta datang dengan membawa kabar gembira, di mana ia memberitahukan bahwa eta telah berhasil mengurai kode yang diberikan oleh tuan mereka sebelumnya. "Buat yang mau tahu isi suratnya, gua bacain aja ya." <tuh> "Sorry, gua bakalan mengkhianati kalian semua." Demi satu rencana, gue bakal membuang nama ini dan memutuskan untuk membuat uang palsu dengan rekan baruku. Nah, si Sedo ini bahkan memberitahu lokasi penimbunan emas yang ternyata ia letakkan di penjara tempat Claire diculik dulu. Sedo pun sadar bahwa tidak karena itu akan membuatnya dibenci oleh Alpha dan yang lainnya. Namun itu semua adalah pilihan terbaik baginya. Singkat cerita, setelah mengetahui tujuan asli tuan mereka, nampaknya mereka semua yang mulai bangkit dan bersumpah akan memenuhi keinginannya. Melihat para pilar yang mulai bersemangat kembali, Nu pun keluar untuk menggantikan peran mereka dalam mengarahkan anggota yang lainnya. Meski telah mengetahui maksud dan tujuan Sedo, tapi Gamma tetap mempertanyakan kondisi Delta yang mana Alpha pun langsung memberitahukan mereka untuk tidak perlu khawatir karena ternyata... Delta... Dan ia ya, Delta pun ditimpa oleh dilema yang melarangnya untuk memberitahukan misinya untuk membiarkan Kuroi jaga-jaga, tapi ia tetap harus melaporkan kondisinya pada Alpha dan yang lainnya. Mereka pun tak peduli dengan ucapan belepotannya, dan merasa tuan mereka tak akan mungkin mengucapkan hal belepotan seperti itu. Mereka berempat pun akhirnya berpelukan, dan bersyukur karena adik mereka yang telah pulang dengan selamat. Huh? Meanwhile, Hiyata! ya kalian gak salah lihat kok. Di tengah momen haru yang baru aja kita saksikan tadi, nampaknya si goblok ini yang lagi panen cuan dari barat ke timur. Ia pun merasa gak masalah meski disuruh kerja seharian tanpa upah sepeser pun. Karena Yukime mengaku gak begitu memikirkan soal uang, dan itu artinya seonggok emas itu boleh ia kantongi seorang diri. Namun di saat si John Smith yang memasuki tempat penyimpanan emas mereka, dirinya pun sangat terkejut karena semua emas yang terkumpul kini telah lenyap tak bersisa. Bersama dengan itu, dua anak buah Yukime datang untuk melaporkan soal nyonya mereka, ia nggak bisa dihubungi. Namun tepat ketika John Smith mendengar kata getan dari mulut mereka berdua, seketika itu pula ia langsung tertawa karena mengira getanlah yang telah mencuri semua emas miliknya. Kedua anak buah Yukime pun terkejut karena baru menyadari semua emas yang telah susah payah mereka kumpulkan, kini malah lenyap tak bersisa. Mereka yang awalnya mengira getan juga lah yang melakukannya, namun, itu semua dirasa terlalu cepat, meski untuk Getan sekalipun, sampai pada akhirnya Ketan. di tengah keosnya kota, karena kasus uang palsu yang sedang beredar, nampaknya pertarungan yang sedang terjadi antara Yukime melawan Getan. Ketan. Oh, rupanya Yukime diam-diam memiliki kekuatan legendaris ekor emas Kyuubi. Ketan pun sangat murka karena Yukime, ia malah menggunakan kekuatan itu untuk membalas dendam. Setelah cukup banyak kedengkian, Yukime yang masih punya hati pun perlahan melenggang pergi dari sana karena kasihan dengannya. Akan tetapi, karena merasa telah dipermalukan, seketika itu pula Getan langsung menelan satu butir obat yang telah diberikan oleh sekte Diabolos padanya. Hingga pada akhirnya... Meski telah menjadi penjahat seutuhnya, namun kita terlihat masih memalingkan wajahnya di saat melihat tubuh terlukanya Yukime. Namun demi mendapatkan kekuatan absolut, kita pun menguatkan dirinya untuk memusnahkan penghalang dalam kehidupannya selama ini. Namun secara tiba-tiba ini yang terjadi. <tuk> Wait, coto minute. Gua gagal fokus bentar nih. Tuh kan, topengnya itu beneran kebalik coy. Ini yang mancung harusnya buat hidung. Sedangkan yang melengkung buat atasnya. Yam! Kaitannya masih belum menyadari perbedaan level di antara mereka pun malah mengucapkan kalimat badut di hadapan sang pemilik kekuatan absolut. Sampai pada akhirnya... Perlu kalian sadari dulu sebelum melanjutkan adu mekanik mereka ya adik-adik. Nah, intinya si Getan, nilai Yukime lah yang dimaksud sama akang topeng kebalik yang satu ini. Dengan kata lain, kesalahpahaman pun baru aja terjadi. Oke, lanjut. Bersama dengan Yukime yang memungut loncengnya Getan, ia pun terkejut karena seharusnya John Smith bisa saja membuangnya, namun beliau yang satu ini malah menyebutnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Sontak Yuki Mi pun terkejut karena kita nebo roji terhempas kurang dari satu menit. Tak lama kemudian John Smith perlahan mendekatinya sembari menekannya untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya ia ucapkan. Namun di saat kita Oga memberitahunya dan malah ingin menelan habis semua pil itu secara tiba-tiba. Owet oh, dan sekali sebelum bisa menelannya tanpa pikir panjang John Smith langsung menginjak rahangnya di saat itu juga. Singkat waktu, setelah cukup banyak jontosan dari John Smith, yang mana itu dilakukan untuk membuat Ketan membuka mulutnya. Akan tetapi karena kesalahpahaman yang ada, Ketan yang dari tadi mengira si goblok ini memintanya untuk menyerahkan Yukime padanya, berakhir dengan dirinya yang pasrah, dan akhirnya mau membuka mulutnya. Ketan pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya, usai menyerahkan Yukime padanya tanpa memahami maksudnya, John Smith pun langsung menerimanya begitu aja. Yukimi memang mengetahui semua telah berakhir pun perlahan belum mendekati John Smith dan langsung didekap olehnya. Sontak Yukimi pun sangat terkejut karena baru menyadari John Smith adalah bocil yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya. Ia pun terima kasih atas semua hal yang telah diberikan olehnya. Kasih, John Smith. Ano Yuki shita ni umeta to itta. Nah kan sabrung banget kan? Arah nunjuk Getan tadi jelas-jelas ke Yukime coy. Tapi si pecinta cuan ini malah ngiranya si Getan ini mengubur semua emasnya di bawah salju. Wow. Singkat cerita, napak akhirnya menangkap Garter atas tuduhan penipuan aset para nasabah. Sedangkan Yukime terlihat disambut oleh dua anak buahnya yang mana mereka kemudian menanyakan di mana John Smith berada. Namun bersama dengan Yukime yang memberitahukan John Smith yang saat ini pasti sedang menguburkan jasadnya Getan. Namun jelas bukan itu tujuan si manusia sabang yang satu ini. Sin berpindah memperlihatkan Yukime yang terkejut karena semua uangnya yang telah lenyap tak bersisa. Namun tak lama berselang, Alpha datang dan memberikan surat yang organisasinya temukan di saat menjara semua emas milik Federasi Perdagangan. Melihat tulisan itu, Yukime pun langsung mengetahui bahwa surat itu memang ditujukan untuknya. Karena gak ingin berlama-lama, Alpha langsung memberitahukan bahwa sekte Diabolos lah yang telah membuat kaitan berubah menjadi seperti itu. Setelah itu, Yukime pun terkejut di saat Alpha yang memberitahukan bahwa Mitsugoshi merupakan bisnis samarannya Shadow Garden. Dan semua hal yang sedang terjadi saat ini adalah rencana yang telah dirancang oleh tuan mereka. Di scene ini kita akan mengetahui bahwa semua emas milik Shadow dan juga Yukime ternyata diambil oleh Shadow Garden. Di mana itu mereka lakukan demi bisa selamat dari kehancuran kredit. Singkat waktu, Alfa merasa bisa mempercayai kelompoknya Yukime pun langsung mengajukan kerjasama antara Menara Putih dengan Shadow Garden-nya. Dan jelas Yukime langsung menerimanya tanpa berpikir dua kali. Sementara itu, nampaknya si Goblo ini yang masih menggali tanpa henti. Di batu delta yang terus merengek meminta imbalan berupa tuan yang harus mau mendengarkan semua perkataannya. Mereka berdua malah terlihat seperti anak dan bapak yang bau membahu mencangkul di ladang. Setelah cukup lama menggali dan menceritakan soal Sinterklaus, Delta pun terkejut di saat tuannya ia mengaku telah kalah setiap tahun dari sosok yang bernama Sinterklaus itu. Dan pada akhirnya, Sido pun sepakat mau mendengarkan permintaan Delta, tapi dengan batasan seperti sebelumnya. <tuh> Sido yang tahu para gadis pasti akan marah padanya pun memilih untuk melakukan perjalanan Untuk menemukan jati dirinya Diri yang meyakini sebagai besar masalah Pasti bisa diselesaikan oleh waktu Maka dari itu dirinya akan kembali pada mereka seperti biasanya Setelah musim dingin berakhir Karena Sido yang gak pengen meminta maaf pada mereka Ia hanya akan bertindak seperti biasanya Seperti halnya bayi yang melakukan sesuatu Tapi takkan ada yang memarahinya sama sekali Namun Sido tetap merasa harus berhati-hati Karena momen itu bisa dibilang kemenangan sekaligus kekalahan Hmm. Oh. Scene berlanjut dengan memperlihatkan Yoro dan Jaga yang sedang menggedor-gedor pintu kamar Sido. Namun sayangnya Sido gak ada di kamarnya dan mereka berdua malah menemukan sebuah amplop berisikan beberapa tiket Mitsugoshi Onsen Lan. Buat yang gak tau Onsen, Onsen itu artinya pemandian air panas. Yoro dan Jaga pun terkejut karena seharusnya tiket itu sangatlah sulit didapatkan yang bahkan bangsawan elit sekalipun saja sulit untuk mendapatkannya. Melihat hal itu jelas bisikan setan. Eh bentar, mereka berdua kan udah kayak setan ya? <coughs> gua ralat. Melihat hal itu jelas para setan ini langsung terbesit satu ide untuk menggunakan tiket eksklusif itu untuk menggait para gadis. Dan mungkin aja mereka juga bisa menggoda para onesan selebritis dari Mitsugoshi. Berhubung ada enam tiket mereka berniat mengajak tiga cewek dan satu sisanya untuk cadangan Hiyoro Baru aja ngedapetin rezeki nomplok seperti itu. Naasnya, Kedua Saiton ini harus mendapatkan kesialan karena bukan yang ngajakin cewek biasa. Mereka malah mengajak Nu no yang lagi ngatur barisan pelanggan. Jelas saja no amuk-amukan. Karena tiket eksklusif yang seharusnya cuma diberikan pada segelintir orang, malah bisa ada di tangan kedua NPC bau amis seperti mereka berdua. Bersama dengan intimidasi layaknya Yakuza, Nuh no terus menginterogasi kedua NPC gak tau diri yang satu ini. Namun setelah mereka berdua mengaku mendapatkan dari Sido, Sontak pun terkejut dan merasa harus mendiskusikan hal itu kepada Numbers. Setelah itu Nu pun bertanya, apakah Sido juga akan ikut dengan mereka? Meski takut, tapi karena kejomblisan mereka yang udah akut, mereka berdua mengiyakannya tanpa pikir panjang. Nu yang mira tuannya tengah mengirimkan kode rahasia lewat kedua bestie NPC-nya, seketika itu pula Nu langsung keluar ruangan untuk menemui para Numbers. Parahnya di sini, penyakit jomblis kronisnya Hyoro dan juga Jaga membuat mereka kembali mengajak Nu buat berkencan dengan mereka. Sin beralih di ruang rapatnya para numbers. Setelah diberitahukan situasinya, Alpha menduga Sidu meminta kedua npc nya buat mengajak anggota numbers dengan dalih mengajak mereka untuk berkencan. Namun karena Zeta yang belum tahu apa itu Mitsugoshi onsen lan pun langsung bertanya pada Alpha. Berhubung Eta adalah orang yang mendesain tempat itu, jelas tanggung jawab penjelasan ada di tangannya. Namun karena mager, Eta malah membaca instruksi yang tertera di browser dengan sangat datarnya. Mau desain pemandian air panas itu yang terinspirasi dari air mata naga? Saya lupa lupa ingat pun kembali diingatkan oleh Epsilon. Biar kalian semua nggak salah kaprah, ini yang gedabing datar bukan para seiyunya yang asli ya guys. Nanti kalian tahu kok siapa yang dubbing. Intinya, sewaktu si dan para numbers lagi hunting para member sekte Diabolos, tanpa disiksa sekalipun, member goblinya sekte gobloy itu malah mengaku tak akan menyerahkan air mata naga pada mereka. Dan seperti biasanya, si yang banyak lagak pun terlihat mengucapkan beberapa kata yang cuma bertujuan pengen sok keren aja. Padahal dia nggak tahu maksud dari ucapan si member sekte Diablo tadi. Dirinya kemudian meminta para numbers untuk menggali di area tersebut. Namun setelah tiga hari lamanya, Sido malah cabut dengan terburu-buru yang diyakini oleh para numbers bahwa tuan mereka saat itu baru teringat satu tugas yang sangat penting dan memutuskan buat mengerjakannya seorang diri. Meski tuan mereka telah ngacir, tapi para numbers tetap menggali dan terus menggali sampai pada akhirnya Eta seperti menemukan sesuatu dari bawah tanah. Dan ternyata... Adalah... Oto, oto. Nah, jadi tadi dubbing yang ngaco gara-gara bercampur aduk dari yang member lainnya. Tapi tetap yang dubbing datar adalah si Eta. Singkat waktu, demi mengetahui tujuan tuan mereka, Alfa merasa mereka harus ikut serta dalam acara kencan tersebut. Dan dari sini, pertempuran para gadis pun akan dimulai. Seketika itu pula suasana yang tadinya serem biasa, kini berubah jadi serem mencekam. Di mana karena hanya terdapat 6 tiket, dua untuk Yoro dan juga Jaga, satu untuk tuan mereka, maka hanya tiga orang dari mereka sajalah yang bisa ikut rencan tersebut. Yang bahkan sampai kena imbasnya karena merasa berhak untuk ikut karena tadi kedua bestie NPC tuan mereka yang mengajaknya. Melihat hal itu, Zeta dan Epsilon sampai menyindir Alpha yang berujungnya menyalahgunakan kekuasaannya Parahnya lagi, Alpha yang merasa tugas itu hanya bisa dilakukan oleh para numbers Dirinya merasa berhak untuk ikut serta, berdasarkan urutan namanya Namun Beta menyangkalnya, karena seharusnya yang bisa ikut serta adalah orang yang bisa beradaptasi dengan masyarakat sepertinya Dan battle baca siapa yang ikut pun terus berlangsung, sampai membuat para non-numbers lockout dari ruangan tersebut Hingga pada akhirnya... <tuh> Dan yang terpilih ternyata adalah Beta, Delta, dan juga Zeta. Namun, wajah mereka langsung asam karena tuan mereka yang tidak ada di sana. Bahkan di situasi seperti itu, kedua jenis akut ini masih mengaku sih, pasti akan datang dan cuma terlambat. PT W. kalian sadar bakalan ada beberapa karakter yang turut hadir di misugoshi onsenal itu. Parahnya, bukannya introspeksi diri karena baru aja menipu para gadis, Hiyoro dan Jaga malah mempelajari ilmu penggombalan dari buku gak guna berjudul Paduan Cinta Terbaik, edisi Kencan Onsen pertama. Singkat cerita di ruang ganti, Alpha dan yang lain telah menyadari bahwa tuan mereka memang tidak akan datang ke sana. Hal itu diakini dari Delta yang gak bisa mencium aroma tuannya dimanapun. Alpha dan Gamma pun yakin tuan mereka yang sengaja gak datang karena ingin mempercayakan tugas penting itu pada mereka. Alpha kemudian memberi mereka semangat, mau tuan mereka datang atau tidak, tapi yang pasti mereka semua harus tetap fokus pada misi yang ada. Tak lama kemudian, Eta nyelip dan menunjukkan hasil eksperimennya yang bisa menciptakan baju renang instan hanya dengan melumuri diri dengan cairan yang telah dialiri sedikit sihir. Setelahnya, nampaklah lambda yang menjadi wasit dari pertandingan voli yang didominasi oleh Delta dan juga Zeta. Yang bedanya di sini, Hiro menjadi korban dari kekejaman kontar bolnya Zeta. Setelah itu, kita akan diperlihatkan satu persatu cuplikan wangi-wangi seputar onsen itu. Dimulai dari pemandangan gamma dan juga epsilon, disusul betapa wanginya alpha, pertandingan delta dan juga zeta, pemandangan beta yang bisa ngabisin tisu di rumah, sampai akhirnya eta datang memberitahukan adanya energi sihir yang tak biasa yang berasal dari bawah tanah. By the way, karena gue malas ngomongin soal dua NPC jomblis yang gak tau diri ini, kita skip aja buat mereka. Singkat waktu, di tengah Beta, Delta, dan juga Zeta yang lagi berendam, mereka penasaran tujuan sebenarnya dari tuan mereka. Ia ya, mana Zeta merasa tuan mereka masih penasaran soal air mata naga yang menjadi inspirasi bagi desain onsen mereka itu. Setelah itu kita akan diperlihatkan cerita masa lalu ratusan tahun yang lalu. Di menakala itu, ada seorang putri yang baik hati yang menolong seekor naga kecil dan tumbuh bersama menjadi sahabat sejati. Namun di suatu waktu perang mulai pecah dan membuat si naga harus melindungi sang putri dengan cara mengusir puluhan ribu pasukan penjajah dari kerajaan mereka, tapi naasnya di sini ia mendapati sang putri yang telah menghembuskan napas terakhirnya. Nam di sasang naga yang melihat setetes air mata yang jatuh dari sang putri yang telah tiada, ia meminta sang putri untuk tidak menangis lagi. Sang naga pun turut meneteskan air matanya, dan secara tiba-tiba bumi bergetar hanya dari air mata panasnya sang naga tadi. Tidak <tuh> yang Zeta meyakini ada makna tersembunyi di balik kisah menyedihkan itu. Dan makna itulah yang menjadi tujuan Shadow yang sebenarnya. Di lain sisi, Hiro dan Jaga yang berniat mengintip mengatasnamakan persahabatan sejati pasti bisa melalui segala rintangan pun harus mendapatkan karma instan tepat ketika mereka hampir aja berhasil mengintip beta dan yang lainnya. Sempertan <silence> gas barusan langsung membuat mata kedua NPC Jomblis ini kesakitan namun bersama dengan menetesi air mata jaga, seketika itu pula ini yang terjadi. Rupanya, Eta sedang bereksperimen menggunakan air mata yang menetes ke air panas pemandian mereka. Dan karena eksperimen yang barusan terbukti berhasil, Eta memutuskan untuk menggunakan mana yang lebih kuat lagi supaya bisa mengetahui reaksi yang akan terjadi berikutnya. Maka dari itu Eta memutuskan menggunakan beta selaku putri elf yang menyebut dirinya sendiri sebagai cewek yang sangat kawaii. Bersama dengan Eta yang mengaku pengorbanan dibutuhkan untuk mencapai sebuah kebijaksanaan, Delta terlihat menarik salah satu tuas yang langsung membuat Beta terikat dalam seketika. Bukan yang membantu, Zeta dan Lambda malah hanya menonton karena merasa tertarik dengan tontonan mereka saat ini. Eta kemudian berniat menggunakan sebuah benda yang disensor dari sananya. Yang melancar penggunaannya itu harus dimasukkan lewat dan efek sampingnya ialah mengeluarkan banyak sekali cairan dari beberapa bagian tertentu, termasuk juga air mata. Meski kelihatan kalem, tapi Eta sebenarnya juga iri karena Beta yang memiliki bodi yang saat diidam idamkan oleh para gadis lainnya. Master, Setelah cukup lama ngebully Beta, pada akhirnya setiap ucapan yang menyakitkan Eta membuat Beta menangis karena terus jahati seperti itu. Sampai pada akhirnya, Melihat kemunculan seekor naga air, Sontega Tegama langsung memerintah kepada semua pegawai di sana untuk mengevakuasikan para tamu. Alfa menduga itulah pesan yang ingin disampaikan oleh tuan mereka. Merasa itu adalah tanggung jawab mereka, Alfa mengajak para Numbers untuk menumbangkan naga itu. Epsilon pun terkejut karena kostum mereka yang gak kayak biasanya. Namun Eta menjelaskan itu karena identitas Shadow Garden mereka yang jangan sampai diketahui oleh publik serangan pembuka diambil oleh Delta, disusul dengan Epsilon, dan baru Alpha dan yang lainnya. Tepat setelah sang naga kuno tumbang, butiran cahaya terlihat berjatuhan, yang mana Eta memberitahu bahwa semua cahaya itu telah memberikan khasiat kecantikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sementara itu, Nabrak KBT masih menangis karena buliannya Eta tadi. Namun secara tiba-tiba, Setelah kejadian barusan, mereka menjadikan insiden tadi sebagai salah satu event spesial untuk menjual produk edisi terbatas sebagai bentuk peringatan grand opening pemandian air panas mereka. Wajah bahagia pendapat kita lihat dari para numbers yang sangat menikmati liburan mereka di Mitsugoshi Onsen Land itu. Alpha memberi terima kasih pada Shadow yang telah memberikan liburan yang sangat indah pada mereka semua. Episode ke-8 ini pun ditutup dengan Hiro dan Jagai tiba-tiba mengalami amnesia. Namun itu memang pantas buat mereka yang telah memanfaatkan teman sendiri hanya demi memuaskan dahaga kejomblisan mereka yang udah gak ngotak sama sekali. Sin berlanjut dengan memperlihatkan Sido yang lagi nongki di sebuah kafe penginapan yang dikelola oleh Mary. By the way, ia lupa sama Mary dia itu mantan P5 k yang diselamatkan Shadow di Arkota tanpa hukum. Sido kemudian bernarasi soal dirinya yang pergi mengembara hanya untuk merenungkan soal jati dirinya yang merasa gak punya gambaran jelas dalam mendefinisikan penguasa bayangan yang sesungguhnya. Iya, nah, intinya ini MC mulai menyadari bahwa gambaran Sido yang sedang ia jalani selama ini gak kayak gambaran penguasa bayangan yang selama ini ia idam-idamkan. Dan tepat di sebelah sido saat ini, terlihat 665 yang baru aja nyomot sandwichnya 664. Kalau kalian memperhatikan perilaku dan ekspresi mereka, bisa dipastikan mereka berdua tidak mengetahui bahwa sido adalah tuan mereka. Dan di mana ada 664 dan 665, udah pasti ada satu orang lagi yang bersama dengan mereka. Sontak Lasepo langsung terbangun dari mimpi buruknya barusan. Setelah itu, Kedua kali memanggilnya karena sudah waktunya mereka untuk bergerak. Sepanjang perjalanan, 664 memberitahukan bahwa di misi berikutnya, 559 akan mengambil komando tim mereka dan diketahui lah, 559 merupakan member yang telah mengalahkan nomor 89 dan mendapatkan hak untuk menantang posisi Numbers seperti Kai, Lambda, Nu, dan juga Omega. 664 yang melihat 666 yang murung pun langsung memintanya untuk curhat kalau ada masalah. ]誰? mau di malam harinya, nampakkah mereka bertiga yang menemui 559 di tepi pantai? Setelah mengajak mereka untuk cepat menjalani misi, mereka pun pergi sembari 559 yang memberitahukan tentang situasi kerajaan Oriana saat ini, di mana diketahui salah satu benteng di sana yang kini telah jatuh ke tangan Doomkate Hauges. dan ia melakukannya dengan cara mengirimkan beberapa Children Diabolos. 559 juga memberitahukan misi mereka kali ini hanya mencari tahu tujuan sekte Diabolos. Setelah itu, 559 memanggil 666 untuk menanyakan soal alasan kenapa dirinya yang memilihnya untuk menjalani misi tersebut. 666 mengira itu hanya karena dirinya yang menolak baik wilayah benteng Saiso di sana. Namun ternyata, alasan ini bukan hanya itu saja. Di mana ternyata 559 telah memilihnya secara langsung karena suatu alasan. Kamu, Sontak saja 666 pun sangat terkejut di saat 664 dan 665 yang memberitahukan bahwa para number bisa ada di Shadow Garden karena direkrut oleh para Seven Set dan yang menerima kekuatan langsung dari Shadow hanya para Seven Set saja. <laughs> Terdapat makna mendalam di balik ucapan 559 barusan di mana sepertinya ia merasa enam hanya namanya akan menjadi beban yang kemungkinan besar akan menghalangi misi mereka ke depannya. Tak lama berselang, mereka mendapati beberapa kereta kuda yang pergi ke arah reruntuhan penghormatan prajurit yang kini beralih fungsi menjadi sebuah aula musik. Isuki. Di tengah 559 yang ketiga anak buahnya yang sedang mengawasi, 664 pun terkejut karena mendapati salah satu petinggi diabolos bernama Kawado si badai angin yang juga ada di sana. Dan yang ada di sekitarnya saat ini sudah pasti para children tingkat satu. Setelah itu, Kawadoi terlihat mendekati sebuah tugu kecil sembari mengeluarkan sebuah kartu yang diakini sama 666 bahwa kartu itu merupakan kartu yang sama seperti yang dipakai oleh Nelson Falcon di season pertama dulu. 666 semakin dibuat terkejut karena mendapati sang emak ada di sana dan diminta untuk meletakkan tangannya di atas pentagram sihirnya sekte Diabolos. Nah, dari scene ini, 559 sudah merasakan 666 bakalan berkosplay jadi beban yang sangat berat. Melihat kunci berbentuk cincin yang baru jadi diambil sama Kowadoi, Sontak 559 pun langsung meminta timnya bersiap untuk bertarung. Meski misi mereka hanyalah investigasi, tapi karena cincin itu merupakan kunci yang sangat penting, 559 merasa harus segera menyingkirkan dan merebut kunci itu dari mereka. Namun, tepat ketika 559 yang berniat memodiarkan manyar roset terlebih dahulu, secara tiba-tiba, sungguh groglois sekali. Apa yang dikhawatirkan 559 tadi terbukti jadi nyata. 666 yang belum bisa membuang perasaannya pun malah melawan balik 559 yang berniat memodarkan si emak. Melihat hal itu jelas kowadoi pun langsung menyeringai karena Shadow Garden yang terkenal karena absolut dalam segi kekuatan serta kekompakannya kini malah bertengkar tepat di depan matanya. Tanpa disadari oleh Rose, emaknya sendiri udah terhitung cukup aneh dengan meminta perlindungan padanya dengan nada yang cukup mencurigakan. Lalu yang terjadi... Sin berpindah kembali ke Midgar. Napak lagi memberi laporan pada Gama di dalam kamarnya. Berdasarkan laporan itu, diketahui Dumkets tidak datang untuk membantu Kawadori. Dan gak cuma itu, akhirnya kita disebut satu nama yang menjadi anggota kursi ke meja bundar sang pedang ajaib Mordred yang belum mengambil tindakan sama sekali. Di mana ternyata sosok Mordred inilah yang selama ini menjadi penguasa di balik bayangan keluarga Oriana. Di koran yang sedang dibaca oleh Gamma, kita jadi tahu bahwa 666 alias Rosia Oriana kini telah kembali ke keluarganya. Demi mengantisipasi segala kemungkinan, Gamma menitipkan pesan untuk Lambda, di mana ia diminta untuk mempercepat semua persiapan. Berhubung Rose yang kini telah berada di tangannya sekte Diabolos, hal itu memberi mereka dampak positif sekaligus dampak negatif di saat yang bersamaan. Di mana dampak positifnya ialah mereka yang jadi bisa melihat pergerakan Domcat Hogus dan Mordred dengan lebih jelas lagi. Nione onesan badan milep ngarepin tuannya Bakalan tahu masa depan yang menanti mereka Lah tuannya aja malah baru bangun tidur Baca koran Dan baru mau sarapan di kafe penginapan yang mbak Mary jiki, kok, kukuh... mereka. Mereka. Tapi, kukuhu -kukuhu. Jujur aja di sini ini gua agak aneh yang sama Sido yang baca koran sambil menganalisa sembari mengatur strategi buat panggung berikutnya. Tidak Parahnya, ni MC sampai sekarang gak tahu alasan kenapa Rose ia memukakan bapaknya sendiri alias Raja Oriana di season pertama dulu. Ia menduga itu hanya karena dirinya yang ogah dijodohin sama Dom Hoges yang udah kayak bapak-bapak. Tapi kalau itu alasannya, Gak mungkin Rose akan memancarkan mata yang seolah telah membulatkan tekadnya sebagai seorang manusia. Si goblok ini kemudian ngespel alasannya yang ingin membuat Rose jadi penguasa Oriana berikutnya. Di mana itu ingin dia lakukan karena ingin membuat panggung seolah dirinya adalah sosok pengendali Ratu Oriana yang sangat jahat dan berdianat mengatasnamakan keadilan. Kalau ada yang lebih paham sama pola pikir MC Goblo ini, tolong lebih diperjelas lagi di bawah, guys. Jujur aja gue mulai capek sama si sompak yang satu ini. Emosi gue semakin memuncak ketika ada tiga preman yang minta jatah duit ke Mary. Dan ketika mereka yang ingin meminta jatah adu mekanik ranjang, sebagai gantinya, si Do pun tak tinggal diam dan mengambil tindakan untuk melindunginya, tapi dengan cara yang bikin gue pengen ikut gebukin beliau yang satu ini. <klihatan> Seperginya ketiga preman tadi, Mary pun langsung menghampiri patat Sido yang bonyok akibat event gebuk gratis barusan. Mary pun tersentuh ketika Sido yang meminta maaf karena telah gagal mengambil kembali uang miliknya. Ia pun merasa gak masalah karena, sebagai mantan Pelli maka mendapat perlakuan kasar sudah seperti makanannya setiap hari. "Kita, kita, Sebelum pergi, Sido yang berniat membayar uang sewa penginapannya pun malah ditolak sama Mary sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena dirinya telah mencoba menolongnya. Di sepanjang perjalanan, Sido terlihat sedang memikirkan skema step by step yang akan dia lakukan untuk panggungnya nanti. Entah gimana ceritanya, tapi beberapa hari pun telah berlalu. Sido terlihat masih kepusingan dengan rencana panggung kemunculannya sendiri di tengah lahirnya hierarki kekuasaan Rose sebagai Raja Oriana yang berikutnya. Awalnya si somplak ini berniatan untuk menyelinap ke dalam penjara, menikmati kehidupan seorang napi yang telah ia idam-idamkan sejak dulu, lalu menyusup untuk mendengarkan konspirasi di dalam penjara tersebut, lalu melakukan pelarian dengan sempurna, dan bergabung dengan grup tentara sukarela yang kayaknya kita udah tahu siapa si kepala botak dan si armor Nora yang satu ini. Yang bahkan di MC sempat kepikiran buat menciptakan legenda baru di kerajaan Oriana dan membuat Shadow Garden versi bapak-bapak. Tak lama berselang, Sido yang seperti mendengar suara tawa beberapa orang pun langsung menghampiri sumber tawa itu. Di mana ternyata, kubuk barusan adalah markas ketiga preman yang gebukin patat Sido sebelumnya. Nam di tengah salah satu dari mereka yang bercerita tentang harta karun, orang itu nggak menyadari bahwa kedua rekannya kini telah mokat. Dan ketika ia yang mengajak kedua rekannya untuk bersenang-senang dengan Mary, dirinya baru menyadari kedua rekannya yang telah mokat dan menyisakan satu sosok yang baru beberapa hari yang lalu mereka gebukin. Sampai pada akhirnya... Tentu -tentu. Sin berpindah kembali ke kafe penginapan di Mary. Di tengah Mary yang lagi kepusingan, karena pendapatan yang takkan cukup untuk membayar sewa tempat itu, dan tepat ketika dirinya yang ingin menjual diri lagi untuk mendapatkan sejumlah uang, secara tiba-tiba ia seperti mendengar suara di depan pintunya. Dan ternyata, sin <SGülas> kembali ke 559 yang masih beradu mekanik lawan banyak children dan petinggi sekte diabolos Dari ucapannya, si Kowadoi, pertempuran mereka telah berlangsung selama tiga hari tiga malam. Melihat 559 yang hampir tumbang karena mananya yang hampir habis, Kuadoi pun tak menyanyiakan kesempatan untuk menyerangnya. Dan ternyata, 664 dan 665 pun kini telah tumbang di dalam hutan. Di tengah situasi yang sangat berbahaya itu, tanpa disadari oleh Kuadoi ada satu sosok yang muncul di langit dan langsung membuat 559 kembali bersemangat karena tahu sosok itu yang akan menyelamatkannya sekali lagi. Hingga sesaat kemudian... Setelah menyembuhkan 559, 664, dan 665, Sedo turun untuk bertanya soal runtuhan di sana. 559 pun langsung sigap memberi laporan tentang semua informasi yang telah ia dapatkan sebelumnya. Dan ketika ia yang melaporkan soal pengkhianatan 666, sontak hal itu membuat 664 dan 665 serentak mencoba melindungi teman mereka. Dan parahnya di sini, tuan mereka ini bahkan gak tahu maksud dari angka-angka itu. Di mana ia mengira nomor 666 adalah nomor stafnya Misugoshi. Intinya, Pembicaraan mereka itu gak nyambung sama sekali. Sampai akhirnya mendapati sobekan koran, ia memberitahukan soal pernikahan Rose Oriana dengan Dumkets Hoges. Lalu yang terjadi? <San> Di tengah 664 dan 665 yang merinding dengan emosi tuan mereka yang baru saja pecah, 559 justru merasa senang karena tuan mereka yang tak akan maafkan seorang pengkhianat sama sekali. <San> Rupanya, pecahnya emosi dua tadi diakibatkan oleh tindakan Rose yang mengubah pikirannya. Dan maksud dari kata pengkhianatan tadi, gak lain karena Rose yang gak pengen menjadi pemimpin kerajaan Oriana. Karena jika Rose gak menjabat menjadi pemimpin di kerajaan itu, maka perannya sebagai penguasa bayangan akan sangat terhambat. Shin berlanjut dengan memperlihatkan Lambda yang sedang mengantarkan beberapa gadis ke suatu penginapan. Tak lama kemudian, Chi dan Omega datang untuk menyapanya. Setelah sedikit pembahasan soal pengkhianatan 666, Lambda yang merupakan mentornya sewaktu pelatihan pun jelas merasa itu semua adalah kesalahannya. Diri yang makin dibuat terkejut di saat kedua rekannya itu ia memberitahu bahwa para Seven Sets sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengurusi pengkhianatannya 666. Shadow sama Kedua Meski ia ingin menentang keputusan tuannya, tapi Lamda yang masih tahu posisi pun merasa nggak bisa melakukan apapun karena keputusan Sedo adalah mutlak dan takkan bisa ditentang oleh siapapun. Sin berpindah ke kerajaan Oriana. Napaka Sido yang lagi makan sembari mendengarkan beberapa orang yang sedang bicarakan dan menyalahkan Rose atas semua insiden yang terjadi di negara mereka. Rose, Oriana. Kondanko, hantai. Di tengah Sidon lagi mikirin Totor menyusup ke dalam istana keluarga Oriana, secara kebetulan ia bertemu dengan Epsilon, ia lagi otw ke sana juga. Berkat bantuan Epsilon yang merupakan musisi terkenal, Sido jadi bisa menyusup ke sana tanpa masalah sama sekali. By the way, perlu kalian ingat aja ya guys, alasan kenapa Epsilon bisa ngajak tuan itu, gak lain karena negeri Oriana menjunjung tinggi kehormatan para seniman. Dan ternyata, Sido saat ini sedang menyamar menjadi murid nomor satunya Epsilon. Meski faktanya nih ya, justru Epsilon lah yang merupakan murid, sedangkan Sido adalah senseinya. Kuploi sekali, si somplak ini baru aja menilai kadar persentase opainya Epsilon. Dan terungkaplah, opainya Epsilon memiliki kadar 99% slime dan 1% ori. Tak lama setelahnya, Dumket Suhat dan para pengikutnya datang untuk menyapa Epsilon ia memiliki nama sirat sebagai penyamarannya. Di mana ternyata Epsilon diminta untuk menunjukkan performanya di pesta makan siang nanti. Epsilon pun beracting sembari mencari sedikit informasi seputar Rose. Namun Do memberitahukan bahwa Rose tidak bisa hadir di pesta itu karena sedang tidak enak badan. Melihat sosok calon husbunya Rose yang ada di sana, Sido bisa mengetahui bahwa Dumket Suhat memiliki topeng yang sama seperti Zenon. Setelah dia menanyakan siapa Sido, Epsilon langsung memperkenalkannya sebagai murid, sekaligus calon musisi besar di masa depan nanti. Sahaja, sahaja. Doom Kisuhat kemudian memberitahukan bahwa peraturan kerajaan telah berubah, di mana saat ini semua kenalan dari seniman manapun harus memiliki surat izin untuk masuk ke dalam istana. Mendengar hal itu, Epsilon yang hendak mengajak Sido untuk pulang pun langsung dicegah oleh Doom Kisuhat. Di mana Sido akan diperbolehkan tetap di sana jika ia bisa memainkan satu lagu untuk semua tamu yang hadir di pesta itu. Meski agak mendadak, tapi Sido berniat menunjukkan image NPC lemah yang sangat problem main piano. Sambil dikerumuni oleh banyak sekali orang yang penasaran dengan skill piano murid dari musisi terkenal Siron, Sido terlihat bersiap di tengah banyak orang yang meremehkannya. Sampai pada akhirnya. <tuh> Sontak para tamu termasuk Jum pun terkejut dengan betapa indahnya permainan pianonya Sido. Namun tanpa disadari oleh mereka, Sido yang dari awal mengincar perhiasannya orang-orang kaya di sana nampak menggunakan tetakal sihir hitamnya untuk melucuti semua perhiasan mereka tanpa diketahui oleh siapapun. Berkat permainan indahnya barusan, nampaknya Sido yang mendapatkan banyak sekali tepuk tangan meriah dari semua orang di sana. Bahkan Doom Ketsuat menyebutnya sebagai musisi jenius muda dan menanyakan siapa namanya. Di tengah Epsilon yang melindungi tuannya, Sidio terlihat menggunakan mata sihirnya untuk melihat satu benda yang ada di sakunya Doom Ketsuat. Dan ternyata, terdapat cincin yang sebelumnya diambil oleh Kawadoi di reruntuhan benteng Saiso di episode sebelumnya. Diingkat cerita, di saat Sido meminta izin pada Epsilon untuk berkeliling istana seorang diri, namun salah satu mate yang bernama Margaret muncul dan berniat untuk menjadi pemandu untuknya. Dan diketahui lah si Margaret ini merupakan mate pribadinya Rose. Pada akhirnya terlihat menerima tawaran Margaret yang ingin menjadi pemandunya. Margaret kemudian memberitahukan bahwa ia sangat terharu dengan betapa indahnya permainan piano Sido sebelumnya. Dengan kadar 0% selain miliknya, Margaret terus menempelkan buah surga besarnya ke tangan Sido. Setelah itu, mereka nampak membahas tentang keluarga bangsawan yang menawari kerjaan musisi pada Sido dengan gaji yang sangat tinggi. Margaret pun turut membujuk Sido supaya mau bekerja di keluarganya dengan gaji yang kurang lebih sama seperti yang lainnya. 7000 dengan beberapa skill menghindari godaan, Sido beberapa kali terlihat terlepas dari genggaman kuatnya Margaret dan melancarkan beberapa pertanyaan seputar di mana Karose berada. Meski ia membenci nonanya sendiri, yang dirasa menjadi sumber masalah, ia menimpa negara Oriana mereka, dan bahkan ia dilarang untuk memberitahukannya pada siapapun, tapi karena si Margaret ini telah dibutakan oleh kecintaannya terhadap skill pianonya Sido, ia pun membocorkannya sembari Sido yang melenggang pergi dari sana. Koso-koso apa yang dan ya, karena kecemburuan terhadap Sido yang tadi nepel-nepel sama pujian hatinya, si ksatria burik yang gak kayak ksatria sama sekali ini menegur, menghina, dan bahkan merendahkan profesi musisi yang dimiliki oleh Sido dan juga Shiron. <tuh> <tuh> Melihat betapa menjijikannya si kodok burik yang satu ini, Sido pun merasa bodoh amat dan diam-diam pergi meninggalkannya. Singkat waktu, nampaknya Rose yang sedang meyakinkan diri tentang keputusannya. Dirinya tahu bahwa Shadow Garden pasti saat ini sedang bergerak dan cepat atau lambat, peperangan antara dua organisasi pasti tak mungkin bisa terhindarkan. Tak lama berselang, Rose dibuat sangat terkejut di saat dirinya melihat kemunculan Sido yang baru saja menaiki tembok ruangannya. Oh, <tuh> <Ina>. <tuh> Setelah itu, nampaknya mereka berdua yang membicarakan tentang pernikahan Rose dan Dumket Suhat yang akan segera diselenggarakan. Meski Sido mencoba meyakinkan Rose untuk tidak menyerah terhadap mimpinya, namun Rose tetap bersikuku dan bahkan meminta Sido untuk melupakan semua hal tentang dirinya. Wait, wait, seta, seta, seta. Jujur aja gue agak emosi sama MC Somplak yang satu ini. Vibesnya udah menjurus ke arah drama romance, bahkan dialognya dia juga bagus sebenarnya. Tapi yang kafretnya di sini karena dia ngomong sambil makan cemilan, coy. Wow, sungguh MC sekali. Iya, <tik> 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 intinya meski Rose sendiri telah memahami impiannya Sido dan meski Sido telah meyakinkannya dengan berbagai macam kata-kata supaya Rose mau berubah pikiran, tapi semua itu sia-sia Sampai pada akhirnya Rose mengucapkan kalimat terakhirnya yaitu Sido ia memintanya untuk melupakan dan hidup bahagia tanpa dirinya. Di sore harinya, tanpa disadari oleh Dumket Suhat dan juga Rose Momen kekerasan dan juga ancaman terhadap hidup emaknya yang ada di tangannya si Dumket tidak Nampak diperhatikan oleh Sido yang belum pergi dari sana sendiri, di tengah si Songplak yang masih nyemil sembari mengeluarkan sebuah cincin yang ia colong dari Dumket Swat sebelumnya, ia menduga cincin itu adalah cincin pernikahan mereka berdua. Sin berpindah di penginapan. Terlihat Epsilon dan juga 559 yang sedang membicarakan seputar pengkhianatan Rose sebelumnya. Epsilon kemudian menegur 559 yang dirasa bertindak terlalu jauh. Dan di sini kita akhirnya mengetahui bahwa 559 merupakan calon penerus yang suatu saat nanti akan mengemban nama Seven Set mereka. Dan gak cuma itu, bahkan Epsilon merasa pengkhianatan Rose bisa terjadi karena para Seven Sets yang tidak memberitahukan fakta tentang Ratu Oriana padanya. Mengetahui tuan mereka yang belum memberi hukuman meski telah berkontak langsung dengan 666, hal itu jelas membuat Epsilon menduga tuan mereka memiliki rencana yang lainnya. Dan yang ia ketahui, hanyalah tuan mereka itu memiliki pemandangan yang sangat berbeda dari mereka semua. <tuh> mereka kemudian membahas tentang legenda mawar hitam yang konon hampir memusnahkan negeri Oriana. Di mana Epsilon yakin bahwa legenda itu bukan hanya sekedar dongeng belaka. Nam di tengah mereka yang lagi mengobrol serius, Sido muncul dan langsung mempecah obrolan mereka berdua. <tuh> <tuh> Sido kemudian memberitahukan tentang urusan yang bisa ia selesaikan lebih cepat dari yang direncanakan. Mendengar hal itu, jelas Epsilon pun terkejut, karena itu masih hari pertama mereka menyusup ke dalam istana Oriana. Berbeda halnya dengan Epsilon yang mencurahkan rasa kagumi dengan cukup normal, 559 justru memiliki sifat lebay dengan apapun yang berhubungan dengan tuan mereka. Sementara itu, napakah suhat yang sedang menghubungi sosok misterius yang gak lain adalah Mordred? Si Doom rupanya diiming-imingi salah satu kursi kesatria meja bundar. Jika ia bisa mendapatkan kekuatan mawar hitam, yang jelas akan memperkuat sakit diablos mereka. Dumket pun meminta tuannya itu untuk tenang, karena cincin pewaris telah berada di tangannya. Shadow Garden, Di detik-detik terakhir episode ke-10 ini, kurang lebih kita pasti bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Buat yang nggak tahu, kalian bisa ulangi beberapa detik sebelum ini. Nah, di situ kalian lihat wanita berkancut gemes dengan rambut bergelombang kan? Apakah itu Rose? Jelas bukan. Itu adalah emaknya Rose. Dan kalian bisa menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya dari dialog emaknya Rose terhadap Doom Ketsuhat. <thentes hate Qing spirit> <thget hurricane> <th> huh? Scene berlanjut di sebuah fasilitas penelitian tersembunyi di suatu tebing yang dikelilingi hutan. Di dalam fasilitas itu, Nabal Kesedo Garden yang dipimpin oleh Zeta yang saat ini sedang menghabisi beberapa keroconya sekte Diabolos. Meski mendominasi, tapi Zeta tidak dapat menemukan Mordred di sana. Dan gak cuma itu, bahkan item yang mereka cari juga telah dibawa pergi dari sana. Mengira Zeta telah lengah, salah satu kroco sekte Diabolos terlihat akan menyerangnya. Namun sayangnya... Wagaarji no Mikokoro no Sida berpindah di istana keluarga Oriana. Nampaklah Epsilon yang sedang menunjukkan performanya di hadapan para tamu. Sementara itu, Sida terlihat sedang merekap apa yang dikatakan oleh Rose sebelumnya. Demi bisa melepaskan belenggu yang mengekang Rose, dirinya memutuskan untuk menyelamatkan emaknya dari genggaman dompet suhat. Lagi-lagi Margaret melakukan pendekatan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Bedanya di sini. Kalau sebelumnya Sido masih mampu melepaskan diri menggunakan teknik anti godaan, tapi kini teknik itu nggak guna sama sekali. Tapi, di tengah Sido yang menunjukkan ekspresi terkejut panik, Margaret yang mengaku akan melindungi Sido dari siran AKA Epsilon yang sok berlagak menjadi senseinya secara tiba-tiba. Sido akhirnya diadapkan oleh sebuah dilema drama peradu mekanikan antara dua cewek yang sama-sama tergila-gila dengannya. Gak pengen jadi bayangan penyet, tanpa disadari oleh keduanya, Sido terlihat menggunakan teknik tubuh pengganti dan pergi untuk menunjukkan performa permainan pianonya. Tapi teknik tubuh pengganti itu punya satu kelemahan yang sangat besar. Karena ternyata... Ya, bermodalkan dasi dan boxer gocengan bekas, Sido masih mampu membuat para tamu di sana terpukau dengan permainannya. Setelah itu, Sido mengaku penasaran dengan legenda mawar hitam dan merasa ingin melihatnya secara langsung. Terkejut dengan pengakuan tuannya, Epsilon yang awalnya khawatir langsung berubah pikiran karena dengan menemukan secara langsung, mereka jadi bisa menghancurkannya sampai ke intinya. Shadow <tuh> sama Demi mendapatkan sejumlah informasi dan mengatur skema penyelamatan emaknya Rose, akan tetapi Sidoma mendapati satu momen yang dirasakan mengguncang mental jiwa dan raganya Rose. Merasa jijik dengan genre animenya yang tiba-tiba ada unsur NTR-nya, Sido memutuskan buat mengembalikan alur cerita animenya ke sedia kala. Yang mana dirinya berniat untuk membuat Rose mengetahui tentang perselingkuhan emaknya dan juga Kate Sohat. Dan benar aja, tepat setelah Margaret mengantarkan secangkir teh dengan ketusnya, dan Rose yang merasa Margaret tak akan pernah menunjukkan senyumannya lagi padanya, angin berhembus dan membuat Rose berjalan mendekati jendela di hadapannya. Dan ternyata... <susur> <susur> Nah, di sini ini kita akan diperlihatkan salah satu hal yang paling nggak bermoral, paling menjijikan, dan yang paling harus kalian hindari sepanjang hidup kalian. Ya, manja Rosie terlihat lagi berhasil oleh dengan duket suhat, dan tanpa mereka sadari momen menggelikan itu, sedang disaksikan dengan mata kepala Rosie sendiri. Niatnya si Sedo ini sebenarnya ingin membuat amarah dalam diri Rose bangkit dan memukatkan emaknya, dan Dumkit Suhat di saat itu juga. Tapi karena belum cukup mental dan belum bisa menerima kenyataan pahit di hadapannya, hal itu malah membuat Rose pingsan dalam seketika. Hmm? Komen. Setelah terbangun di ruangannya, Rose masih terngiang-ngiang dengan kenyataan pahit bahwa emaknya sendiri berniat untuk membiarkannya hanya demi sebuah lontong busuknya, Dumkit Suhat. Di tengah tangisan Rose yang sangat ingin kembali ke masa-masa indahnya dulu Dan tepat setelah ia yang memanggil nama Sido Secara tiba-tiba Sido muncul Sembari memainkan sebuah piano di balkon ruangannya Di tengah Sido yang terus melantunkan melodinya Rose terlihat mengajaknya buat kawin lari bersamanya Namun setelah Sido yang mengaku menyukai lagu yang sedang diamankan itu Setiap ucapan Sido malah terus disalahpahami oleh Rose bahwa hal berharga yang diucapkan oleh Sido adalah dirinya. Seperti Sido yang dikira cuma halusinasi doang, tapi gobelnya di sini, si Kamphat itu malah menjatuhkan cincin pewaris, yang jelas cincin itu langsung dipungut sama Rose. Dirinya terlihat memandangi cincin itu, sembari menyebutkan nama Sido, dan seperti telah menentukan jalan yang akan ia pilih ke depannya lagi-lagi di sini gua nggak bisa terlalu menunjukkan adegannya karena si Kafretos ini terlihat lagi mandi bareng sama Epsilon selain Epsilon terlihatlah Beta dan 559 yang lagi ngeteh bersama di dalam kamar Sido kemudian memberitahukan bahwa ia telah menyerahkan kuncinya padanya dan gak lama lagi dia pasti akan membunyikan lonceng pemberontakan mendengar hal itu Sontak Epsilon pun terkejut dan mewajarkan pantas aja mereka nggak bisa menemukan kuncinya dimanapun. Singkat waktu, hari pernikahan pun tiba. Nampaknya banyak warga yang menentang pernikahan itu karena merasa semua musibah yang terjadi disebabkan oleh Rose. Para kesatria yang menjaga pun gak segan-segan menembaki mereka yang menentang pernikahan tersebut. Sin berpindah di ruang ganti. Terlihat Jumket Suhat yang merasa bahagia karena hanya tinggal sebentar lagi semua keinginannya akan terwujud. Yang seperti yang telah gua duga sebelumnya nih ya. Jumket Suhat hanya memanfaatkan si nenek lampir alias Manya Rose hanya untuk membuat sang raja menjadi bonekanya. Dan tujuan dari menikahi Rose rupanya hanyalah perintah dari Mordred yang memberitahukan bahwa cincin pewaris bisa dipindah ke pemilikannya dengan cara menikahi Rose dan memasukkan darahnya ke dalam garis keturunan raja. Meski sangat jijik, tapi demi mendapatkan kursi rounds, apapun akan ia lakukan. Menolong untuk percaya bahwa cincin itu telah hilang, Dungkit Swat berulang kali mengulangi adegan yang sama terus menerus. Sampai akhirnya dia benar-benar panik karena bisa-bisa cincin itu hilang di hari H pernikahan. Situasinya pun makin diperburuk karena secara tiba-tiba... Mendengar hadiah yang sudah di depan matanya, jelas Doomcat langsung keringat dingin dalam seketika. Karena itu semua sebenarnya adalah take and give, di mana dirinya memberikan cincin pewaris untuk sekte Diabolos, sedangkan sekte Diabolos memberikan kursi ke-12 rounds padanya. Gak pengen kehilangan kesempatannya, Dumket memutuskan untuk membuat alasan yang bisa membuat penyerahannya diperlambat. <silence> Singkat cerita, setelah Rose berdiri di sebelah dongket suhat yang masih mencari-cari di mana cincin itu berada, suara piano secara tiba-tiba berbunyi menghiasi seluruh ruangan pernikahan di sana. Dan ternyata, ia memainkan piano itu nggak lain adalah si somplak ini yang melakukan improvisasi supaya panggung sandiwara yang nanti bisa jauh lebih sempurna. Setelah pendeta menanyakan kesediaan Dungket Suhat untuk menjadikan Rose sebagai istrinya, Dungket Suhat menjawab persedia, tapi dengan kondisi masih mencari-cari cincinnya. Namun ketika Rose yang ditanya kesediaannya secara tidak terduga. Singkat waktu setelah memperdebatkan soal bukti, para tamu di sana terlihat mulai terheran-heran dengan semua situasi yang ada. Parahnya di sini, emanya Rose terlihat gak peduli dan benar-benar pengen buat tampol pengen. Setelah Rose memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pada Dumkit Suhat, ia terlihat menunjukkan cincin yang masih dikreasi Dola yang memberikannya padanya. Sampai pada akhirnya. Bersama dengan terlepasnya semua segel di dalam kunci itu, nampak layar proyeksi ia muncul secara tiba-tiba. Di mana ternyata cincin pewaris itu bisa digunakan sebagai alat perekam. Nampaknya mendiang Raja Oriana ia membeberkan tentang dirinya yang merasa kesadarannya telah terkikis oleh seseorang. Dan semua pengakuan mendiang raja terlihat disaksikan oleh seluruh warga negeri Oriana. Dirinya juga memberitahukan kecurigaan tentang seseorang itu yang gak lain adalah Dungket Suhat. Yang bahkan beliau juga mengetahui bahwa ada organisasi kuat yang menyokong Dungket Suhat dari belakang. Sementara itu, terlihat faksi Dungket Suhat yang diam-diam merencanakan sesuatu supaya tidak ikut dicurigai. Sampai di penghujung rekaman itu, mendiang Raja Oriana meminta kepada semua orang untuk mempercayai satu-satunya orang yang paling ia percaya. Lord, Setelah rekaman itu berakhir, hanya keheningan yang menghiasi ruang pernikahan di sana. Akan ah, tetapi, di saat Dumket Suat yang hendak membantah semua rekaman tadi, dirinya harus dibuat terpukul ketika semua faksi yang dulu mengikutinya untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, kini malah berbalik menyerangnya dengan menyebut Tungkai Suha adalah seorang pengkhianat. Gua berharap ada satu orang yang menggaplok namanya Rose yang bahkan masih bisa bisa tidur meski barusan mendiang suaminya muncul dalam bentuk rekaman. Di salah satu bodyguard yang meminta nyonya nyonya itu buat segera pergi dari sana, secara tiba-tiba... Rupanya, Mordred dari tadi ada di sana menyaksikan semua situasi di balik bayang-bayang pendeta yang ternyata adalah sebuah boneka. Meski dia penjahat sekalipun, tapi gue mau ngacungin jempol buat dia. Setelah mengenalkan diri Mordred yang merasa semua persiapan telah beres, dirinya terlihat menggunakan artefak yang dicari-cari oleh Zeta di awal sin tadi. Untuk mengaktifkan fungsi sebenarnya dari cincin pewaris yang sedang dipakai oleh Rose. Sontak Rose pun sangat terkejut karena mendapati sebuah awan berbentuk mawar hitam yang muncul secara tiba-tiba di langit. Mordred pun memberitahukan bahwa itulah wujud asli dari legenda yang dulu pernah memusnahkan 100.000 tentara Vegalta dalam satu malam. Wedan sekali, hanya dengan kemunculannya saja, Ragnarok sang raja agung dunia iblis keempat mampu melulu lantakan wilayah di sekitar sana. Mordred pun sangat bahagia karena sebentar lagi pesta pembantaian akan segera dimulai. Namun bersama dengan lantunan melodi piano yang terus berbunyi, secara tiba-tiba... Kuoploy no. sekali! Meski sang Raja Iblis Ragnarok respon, namun Saido nampak langsung menyerang tangan Raja Iblis itu sampai terputus. Sin kemudian berpindah dulu ke Midgar, Nah, apakah Nu yang memberi laporan pada Alpha, perihal aktif yang legenda mawar hitam di kerajaan Oriana? Mengetahui hal itu, Eta yang menyarankan supaya mereka menggunakan kapal tapi pas akan ditenggelamkan di tengah jalan pun terlihat langsung ditenangkan oleh Alpha, yang mana ia yakin semua rekan mereka di sana pasti akan baik-baik aja. <tuh> Sin kembali ke Shadow, yang saat ini harus menghadapi banyak sekali kroca yang diciptakan oleh si Raja Iblis Ragnarok. Mordred merasa kagum karena Shadow tadi yang bisa melukai Ragnarok. Namun tepat setelah ia yang menanyakan siapa mereka, seketika itu pula Shadow memberi isyarat pada beberapa tamu undangan di sana yang sedari tadi hanya duduk diam dengan sangat tenangnya. Setelah semua anggota Shadow Garden berpencar untuk melenyapkan semua kroconya Ragnarok tadi, Rose pun diminta untuk pergi menuntaskan tugasnya. Mendengar hal itu, Rose pun langsung memahaminya dan bergegas pergi dari sana. Sementara itu, di saat Mordred yang mengatai Shadow dengan sebutan bodoh karena kepedean dengan kekuatannya sendiri, sontak kali itu membuat Beta dan Epsilon angkat bicara dan berniat mengorek informasi darinya sebelum mereka memodiarkannya. Dan ya Beta dan Epsilon pun memprovokasi Mordred yang dirasa terlalu pengecut karena tadi ia yang mengatai tuan mereka, tapi dirinya sendiri malah membagakan pedang hasil nyolong dari ras elf yang diberi nama pedang sihir tak terlihat. Gak cuma itu, bahkan Ziranya pun tak luput menjadi bahan roastingan mereka berdua. Sebagai seseorang yang sangat menghargai peninggalan leluhur dari ras manapun, Epsilon pun berniat merebut kembali apa yang sudah menjadi haknya para elf. Susime! Mordred yang belum mengetahui perbedaan level di antara mereka pun harus merasakan getahnya sendiri karena udah sosokan pengen lawan dua member Seven Set seorang diri. Beta dan Epsilon pun terlihat bersiap menyerangin dari dua sisi. Namun karena merasa diremehkan, jelas Mordred pun gak mau kalah dan terlihat bersiap dengan makin invisible-nya. Singkat waktu, sembari terus berlari, Rosie terlihat menyelamatkan beberapa warga yang tengah terpojok oleh krocok kroconya Ragnarok. Namun untungnya, kota tersebut nampak dilindungi oleh Presedo Garden lainnya. Tak lama kemudian, Margaret datang dan jika dilihat dari ekspresinya, ia seperti ingin meminta maaf padanya. Tapi Rosel lebih mementingkan para warga dan meminta Margaret untuk membuka akses taman dan mengevakuasikan semua warga yang masih selamat ke reruntuhan koko yang ada di dalam taman tersebut. Mendengar perintah itu, akhirnya Margaret yang matanya telah terbuka kini memperlakukan nonanya itu sebagai ratu negeri Oriana yang baru. Hmm, daisai Ah, maigami kogeta. Sungguh dan sekali. Hujan laser dari narok barusan terlihat mampu dihindari oleh Shadow dengan sangat nya Meski si narok ini terus menyerangnya tanpa henti, tapi Shadow malah terus menanggapinya dengan sangat santai. Kemenu, chikato, sonomi, wa waga ni aru. Singkat cerita, setelah Rose memberi perintah pada beberapa prajurit untuk membantu penyelamatan semua warga yang terluka, dirinya yang baru aja memikirkan siapa yang melawan Mordred di tengah shadow yang lagi melawan Ragnarok. Secara tiba-tiba sesuatu seperti terlempar tepat di dekatnya. Dan ternyata... Mendengar keluhannya Mordred, Epsilon memintanya untuk tidak mengeluh tentang solo versus duo yang ia alami barusan. Karena dari awal, dirinya lah yang sangat bodoh karena nekat menantang mereka berdua seorang diri. Ketika mereka melihat Mordred yang merasa belum kalah, dia merasa sangat percaya diri dengan kekuatannya Raja Iblis Ragnarok. Jelas hal itu dimanfaatkan oleh Beta dan juga Epsilon, supaya si Mordred ini mau menjawab semua pertanyaan mereka berdua. Rupanya, dengan sangat EZT si Mordred ini termakan ucapan mereka berdua, dan berniat memberitahukan semua jawaban yang ia punya selama ini. Sebenarnya penjelasannya itu agak jelimet ya guys, tapi ya bakal gua coba jelasin dengan lebih jelas lagi sih. Intinya si Mordred memberitahukan tentang kehidupan mereka yang memiliki banyak sekali cerita tentang dunia lain. Mulai dari dunia es, dunia panas, dunia racun, dunia kematian yang hanya ada kuburan, dan dunia para monster yang tercipta dengan kekuatan sihir yang sangat luar biasa besar. Si Mordred ini juga memberitahukan bahwa dunia mereka itu adalah satu dari sekian banyak dunia yang terus berputar tanpa henti. Dan titik yang ada di tengah itu diyakini oleh sekte Diabolos sebagai sang pencipta semua dimensi atau dengan kata lain sang dewa. Gak cuma itu, bahkan sektinya telah menemukan beberapa hal yang cukup mengejutkan di mana ada masanya dunia tempat mereka tinggal di saat ini tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Dan masa-masa itu ialah peristiwa tabrakan dunia iblis. Dengan kata lain, semua sihir yang dimiliki oleh manusia di zaman ini semuanya berasal dari dunia iblis. Mordred juga memberitahukan tentang peristiwa misterius yang bisa membawa sesuatu menghilang entah kemana. Seperti misal ada zaman di mana sebuah negara beserta pulaunya menghilang dari peradaban dan diduga terlempar ke dunia iblis. Mordred juga meyakinkan bahwa dunia mereka dan dunia iblis saling mengganggu satu sama lain. Di sini ini kita juga akan mengetahui bahwa ternyata iblis diabolos memang berasal dari dunia mereka, tapi untuk iblis original yang merupakan makhluk yang berasal dari dunia iblis. Dan sekte diabolos memberi nama dunia itu sebagai dunia pertama. Lalu apa hubungannya dunia iblis dengan mawar hitam? Jelas itu karena mawar hitam merupakan gerbang yang secara kebetulan dipanggil oleh negeri Oriana dan pernah memusnahkan 100.000 tentara Vegalta hanya dalam satu malam saja. Skutte, no da. Lalu kemudian hubungan antara itu semua dengan Rose terletak di bagian kompensasi leluhur keluarga Oriana yang telah membuka portal mawar hitam tersebut. Kompensasi yang dimaksudkan ialah darah keluarga kerajaan miliknya. Dan terkuaklah Rose yang seharusnya telah diserahkan ke pihak sekte diabolos sewaktu masih bayi dulu. Tapi bapaknya Rose menolaknya karena itulah kasih sayang seorang bapak ke anaknya. Tak lama setelah itu, di saat si Mordred ini yang terus mengoceh seolah ia akan menang, namun sayangnya pusat anime ini gak berfokus padanya karena secara tiba-tiba, ya. -tiba... <tuk> yeah. Kalian gak selalu lihat kok guys, Ragnarok Sang Raja Iblis terlihat dicincang tanpa ampun oleh Sang Lord NPC Shadow Sama. Melihat hal tersebut, jelas Mordred seolah tak percaya karena Ragnarok diyakini sebagai entitas dengan kekuatan sihir terbesar yang pernah ada. Di tengah betapa terpukulnya Mordred, 559 datang untuk memberi laporan tentang misi pembasmian para monster kroco yang telah selesai mereka kerjakan. Gak lama setelah yang menerima tatapan sinis dari 559, Mordred bangkit dan perlahan mendekati potongan tangan Ragnarok barusan untuk melakukan hal yang benar-benar tidak terduga sama sekali Kubloy sekali Karena merasa tak mungkin bisa melang dari mereka Mordred tampak bersatu dengan tangan kirinya Ragnarok Yang langsung mengubahnya Menjadi seekor monster dengan kesadaran manusia Melihat hal itu Jelas Shadow langsung mengetahui Mordred Yang kini memiliki wujud super ampas Mendengar hinaan itu Sotak Mordred menggak terima dan langsung menyerang Shadow di saat itu juga. Shadow kembali mengatai Mordred, yang meski telah berubah menjadi seekor monster, tapi ia masih tetap gak bisa menilai perbedaan level di antara mereka berdua. Meski Mordred terus mencoba mendaratkan satu serangan pada Shadow, tapi hal itu jelas sangatlah sia-sia. Merasa bosan dengan serangan laser monoton, Shadow terlihat mengajar Mordred sampai ke permukaan awan, bahkan sampai ke lapisan terluar atmosfer. Dan kayak biasanya, MC Sompel kita ini selalu pengen mengucapkan kata-kata yang dirasa keren oleh dirinya sendiri. Sembari menjelaskan tentang visi nuklir yang merupakan reaksi pemecahan inti atom besar menjadi inti atom yang lebih kecil supaya dapat melepaskan sejumlah besar energi. Namun karena mendengar ucapan Shadow barusan, Moder cuma bisa melongok karena pastinya ia nggak paham tiap ucapan beliau yang satu ini. By the way, Shadow sendiri cuma paham basic pengetahuan tentang nuklir doang ya dan ia menyimpulkannya sebagai energi skala besar yang bisa menyebabkan ledakan yang sangat besar bagi dunia. Sembari memberikan kuliah singkat ke Mordred, Saido terlihat mengalirkan kekuatan sihirnya seolah menutupi keseluruhan bumi Isekai. Dan setelah berterima kasih padanya karena telah mengembalikan semangatnya, dirinya terlihat bersiap untuk mengerahkan ulti yang akan sangat berbeda dari yang sudah pernah kita lihat selama ini. Asobi wa I'm Atomic. Saking terangnya ulti ayam atomik Shadow barusan, dunia seperti diterangi oleh sinar putih keunguan yang bahkan lebih terang dari sinar matahari. Melihat hal itu, para Shadow Garden hanya bisa terkejut karena tidak menyangka ulti tuan mereka yang bahkan mampu menggetarkan dan menyinari satu galaksi. Tak lama setelah sinar keunguan itu menghilang, nampaknya Shadow yang turun dan langsung membuat Beta dan juga yang lainnya bahagia melihatnya. Di saat Shadow yang baru aja mau mendarat, suatu pusaran hitam misterius muncul tepat di belakangnya. Semua orang yang menyaksikan itu pun cuma bisa terdiam melihatnya. Namun karena merasa penasaran dengan pusaran itu, Shadow terlihat mengulurkan tangannya dan kemudian ini yang terjadi. Sebelum kita mengetahui apa yang terjadi dengan Shadow, scene terlihat berpindah dulu ke suatu dunia yang telah pura-pura puranda seperti kota mati. Meski kelihatannya nggak ada kehidupan, namun ternyata... Kalian ingat cewek ini? Iya, dia adalah Nishino Akane. Cewek yang kita lihat di episode pertama season satunya dulu. Yang mana itu artinya dunia tersebut adalah dunia lamanya Shadow sebelum berinkarnasi. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Tapi yang pasti, suatu insiden telah menimpa bumi dan membuat umat manusia yang tersisa harus saling bahu membahu satu sama lain. Setelah itu, kita akan diperlihatkan Akane yang pergi seorang diri untuk melakukan misi penyelamatan. Namun karena sudah terlambat, dirinya memutuskan untuk kembali. Akan tetapi di sepanjang perjalanan itu, akan terlihat dihadang oleh dua pria yang juga pernah kita lihat di episode pertama season satunya dulu. Sebangunnya Akane, ia mendapati dirinya yang telah diborgol oleh kedua orang tadi. Meski orangnya sama tapi keduanya terlihat mengalami modifikasi tubuh, ia membuat mereka nampak seperti cyborg. Nah, mereka berdua itu hanya dikirimkan oleh seseorang yang tidak disebutkan namanya Tapi yang jelas orang itu ingin Akane ditangkap hidup-hidup Agar ia bisa memudarkannya dengan tangannya sendiri Berbeda halnya dengan si rambut pirang Si cyborg bondem terlihat sudah error Karena rasa traumatisnya di masa lalu Yang mana saat itu ia telah diajar habis-habisan Oleh satu sosok yang dulu pernah menyelamatkan Akane Si pirang yang gak bisa melakukan apapun pada rekannya itu Cuma bisa minta maaf pada kliennya Karena merasa Akane pasti akan mokat gak lama lagi namun sebelum itu terjadi, secara tiba-tiba mereka seperti mendengar suara langkah kaki yang mendekati mereka. Dan ternyata... Gak pakai bahasa basi si Bondem terlihat langsung menyerang Shadow yang baru aja muncul secara tiba-tiba. Namun gak butuh waktu lama, Sedo mampu menumbangkan si Bondem tanpa senjata sama sekali. Melihat rekannya yang dihajar habis-habisan tanpa ampun dan tumbang kurang dari semenit, sontak hal itu membuat si Pirang terkejut dan mempertanyakan identitas dari sosok di hadapannya saat ini. <tune>